Duel Dragon kalau Julian disambut oleh Savannah Bro hangat dari Bendetta. Julian tumbang bersama dengan tumbang bersama dengan tumbang dan berkill dapatkan Bendetta. Bahkan Mia Tekdor seorang Zaz menyisakan murid Chanbai seorang diri dari kubu Blue Team. Yo guys, gue Tivandi. Pada video kali ini gue bakal upload video live room tour yang kemarin yang gue live di TikTok guys, oke? Jadi sebelum kalian nonton, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys, oke? Kemudian kalau misalkan ada kritik, saran, masukan dan segala macam, lo jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, jangan lupa di like juga guys, karena semuanya itu gratis, komen, like dan subscribe guys, oke? Let's go, kita ke videonya. Musik Mobile Legends aktif guys, abangku match yang pertama kita lihat. Masalah matchnya abangku. Ini apa sih ini berisik kali anjir, wey. Torik nih, aduh. Tuh typing apa dia guys? Kasih musik bang biar seru, nggak bisa kalau dikasih musik ini guys, apa namanya? Ntar nggak bisa diupload, oke? Soalnya copyright terbang, nanti guys, oke? Kalau ada musiknya. Di sini jam 12. Ya WIB ya, 12:51 ya. Oke, Juxin di mana diamankan? Hayabusa diamankan juga dari seorang Viku. Kemudian range-nya apa diamankan range-nya? Tuan, apa perintahmu? Nabi Pani dari Rens nampaknya. Kemudian Yenkai, apakah Yenkai? Rantai ini tidak hanya mengikuti Opeus dari Yenkai. Prince Andi, apakah dari Prince Andinya? Tenang menghanyutkan. Link di band dari Prince Andi. Kemudian Wins, apakah dari seorang Winsnya? Bang nanti apa gue? Ya donate lah biar main nanti. Donate bayar 5.000 biar main nanti, oke. Oke, Bang Stephen Aguero. Saya biar di band dari seorang Winsnya. Oke, murid Chanbi. Aku Prince Andi Julian ya guys ya perspektifnya. Kemudian dari seorang Viku dan juga Yenkai, apakah diamankan dari Cucu? Hapus semua cucu. Ketidakadilan di dunia ini. Kukurela, kukurela. Cucu. Queen Smartis kita lihat. 3000 dunia. Darens dan juga dan murid Chanbi, apakah? Ini unlockable skin, Bang. Iya betul, unlockable skin, guys. Nanti lihat abis ini skin yang dipakai ya. Semuanya gacor guys, insya Allah, oke. Kalau dia pakai skin bagus semuanya. Argus Ga dari murid Chanbi ya. Udah dispil Argus kesayangannya guys, Argus God dari seorang murid Chanbi. Cahaya akan jatuh ke dalam kegelapan. Cahaya akan jatuh ke dalam kegelapan. Itu adalah suara dari hero Argus guys, anjay. Oke, kemudian Rens, apakah dari Rens ya? Abis ini kuis seru bang. Ya nanti ada kuis ya abis ini guys. Tungguin aja ya, kalian nonton ya. Ada kuis Rens edit ya guys ya. Memburu semua dewa jahat. Kemudian Viku squad, apakah dari Viku squadnya guys? Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita gua mau ikut bang. Ya donate aja Bang Bian, oke. Donate aja smet 5.000. Yenkai Benedetta rupanya dari seorang Yenkai. Kita lihat Prince Rins. Ben apakah dari Prince Rinsnya? Pangeran Rins. Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Itu adalah suara hero dari Benedetta ya guys ya. Prince Rins, apakah dari Prince Rinsnya? Kau ikut lagi nanti ya, udah donate aja, oke. Dalam keputusasaan aku melihat harapan yang Nathan di band dari Prince. Dalam keputusasaan aku melihat harapan yang paling terang. Anjas, itulah suara hero dari hero Nathan guys. Menang dapat apa bang? Dapat rumah, mobil, sertifikat, kerjaan. Nah itu dapat semuanya guys, oke. Istri juga dapat guys, sumpah.
Nah, makanya ikutlah, modal 5.000 doang, cok, bisa dapat segalanya, oke. Okay. Roger dari Venom diamankan. Iya enggak? Enggak, guys. Viku lah, ya, Vikunya. Ya, akan di band dari Viku, last band dari Red Team ya, guys. Ya. Ayo, Dexter. Klor dari Viku. Punya pertunjukan kita. Keputusanku tidak bisa diganggu gugat. Keputusanku tidak bisa diganggu gugat. Ixia di band dari Nazara. Prince Rins Mia, akulah cahaya yang menembus kegelapan. Anjas, suatu suara hero dari Mia, guys. Caranya gimana? Bayar 5.000, klik link di bio gua. Pilih Saweria atau Social Boost. Ah, oke, okay, Bang Bian, abis itu donate. Oke. Okay. Bang Bian. Gas, donate, masuk abis ini main. Oke. Okay. Nazara, apakah ada Nazaranya? Harit udah di-spill dari Nazara. Venom belum spill apa-apa ya, guys ya. Apakah dia akan dari Venomnya? Kita lihat. Mage kah dari Venom? Aurora Zas. Aurora masih terbuka lebar ya, guys. Aurora OP banget, guys. Zas OP kah, guys? Oke, okay, Nazara, Lunox. Golem. Sihir adalah hidupku. Harit diamankan. Hancurkan dan kuasai. Bakar, hancurkan dan kuasai. Embusan kristal Venom, salju. Zas. Nazara, Harith. Bagaikan kalbu yang membeku. Kemudian Viku, Aurora, sedingin embusan salju yang membeku. Abadi, bagaikan kalbu yang turun aja. Harith M1 nih, bos. Bolehlah. Gas, abangku, ya ada match-nya, abangku. Match yang pertama pada siang hari ini, guys. Dari Red Team ada Martis, Chow, Benedetta, Mia, dan juga Aurora. Dari Red Team, dari Blue Team ada Julian, Edith, Argos dari Muret Canbi Idol Gua. Kemudian ada Harith dan juga Zas dari Venom. Meskipun Argusnya poke ini, guys, tapi dia ini, guys, gigih, guys, mainnya, oke, okay? Dia ini, guys, apa namanya, teguh pada pendiriannya, guys. Ini pokoknya dia main hepan gitu, sedibantai apapun dirinya, tetap ini, guys, tetap tidak AFK, anjas. Itu adalah player yang ini, guys, gua idolain, guys. Sekebantai apapun timnya, berapapun matinya, dia tetap tidak AFK, guys. Ide. Gas murid Canbi. Itu gua suka player kayak gini, guys. Oke. Okay. Kadang ada kan yang kayak udah kebantai di zoning mulu, enggak bisa farming, AFK. Enggak seru, guys, dikasterin, guys. Ya enggak sih? Kalau AFK. Makanya gua benci orang AFK, guys. Kalau dia tidak, ya, guys, ya anjas. Seberapapun matinya, sedibantai apapun timnya, dia tetap main, ya, guys, ya murid Canbi. Mana nih? Murid Canbi nge-lag kah? 40%. Ayo, murid Canbi, yuk. Bisa, yuk. 100%, yuk. Kita bantuin, guys. 100. 100. Murid Canbi, 100. PP juga, halo. Kenapa nih, cowok? Nggak bisa, kayak bisa dipuji, guys. Langsung nge-lag, anjir. Bang, kenapa? Bang, halo. Siapa? Halo, PP Ramadan. Ah, dah. Ya Allah, cok, gak masuk-masuk, wey. Ais. Ini kayaknya firasat gue buruk nih, guys. Lama kali pun. Lama banget. Oke, okay, inilah dia match-nya. Match yang pertama, bangku, pada siang hari ini. Or to support. Oke, okay, minion udah muncul, guys. Satu buah pergerakan karena buff dari Prince Andy. Menggunakan Julian jungler. Kita lihat dari Prince Andy. Ini Argus-nya. Aduh. Woi, Gus. Ayolah masuk, Gus. Pemai. Woi. Dia ngedodet kah? Woi, udah main tuh. Semua Mortal Coil digunakan Martis farming dan powerful buff dari seorang Winx-nya, kita lihat. Wekak Canbi, ya we. Oh, Canbi udah up ya, guys. Ya, anjas Canbi, kita lihat. Oke, okay, sudah mulai up idol gua satu buah pokingan ke arah depan. Kita lihat maju dengan bling talinya, ya, guys, ya, dari seorang Canbi.
Gimana mau masuk M ini donate, oke, bayar 5.000. Itu cara masuknya, oke. Guys lah, link donate di bio. Link pembayaran di bio, guys. Oke, ada Topen, ada Nazara dan juga Prince Rins menggunakan Mia jungler. Kita lihat. Oke, dengan Harit, satu buat Kronodes. Pokoknya ini mereka langsung Prince Rins Mia. So, dengan Chow ke depan. Edit Reds is coming. Cucu. Dipukul mundur, kita lihat dengan satu buah Sunpo yang digunakan ke belakang dari kuku Nabi. Oke, Zaz, poking di Mekar Aurora terkena stun di Armit Lane. Kita lihat dari seorang pikunya. Iya, guysnya. Oke, Argusan studi rambus. Tapi dari atas, Mia tumbang. Pas buat diaman gelir Rens-nya Edit. Mendapatkan satu poin kill di arah top lane dari Edit. Rens. Iya, guysnya. Kuku is coming. Posisi Edit for nothing nampaknya. Pergerakan win sekarang top lane Bitan Martis. Mortal Coil tidak ada digunakan nampaknya. Untuk farming saja, kita lihat dari seorang Martisnya. Ya, oke, di sisi lain dari bottom lane Benedetta Shadow Slash for DPS minion nampaknya. Oke, bentar lagi levelnya, level Benedetta level 4 ya guys ya. Kagak bisa bang, kok nggak bisa bang? Bisa, itu klik aja tetap masuk. Klik aja tetap masuk gitu. Emang di bio gue nggak ada link kan? Sisi edit ke arah seorang Aurora, Jekundo Chopper, fucking ke arah tersebut. Aurora Pico, kelawan pasif. Mungkin edit ke arah depan. Zaz, Electro Venom, Benedetta is coming. Langsung ke arah seorang Venom, tapi Venom masih pernah flicker ke arah belakang. Blink lagi range-nya, oke, menghindari pokoknya anak-anak red team di arah tersebut. Oke, Jekundo Chow, Smoker Coil, Martis. Or fucking ke arah depan, kita lihat. Oke, Haritnya, take down Mia. Mia juga take down Harit, nampaknya satu untuk satu dari atas. Ultimate bukan Zaz, Fog diwekan seorang Aurora. Dipukul mundur dari seorang Zaz, tumbang. Venom mendapatkan poin kill, Aurora hilang ya guys ya. Oke, ini cuan bagi anak-anak blue team ya guys ya. Enggak adanya Aurora, enggak ada stun ya guys ya. Enggak ada CC dari anak-anak red team, sehingga turtle-nya. Oke, bisakah? Diamankan dari blue team, Mortal Coil Martis, Retribution, what a play Martis, Retribution gacor from Martis. Alek tepada pada Benedetta, langsung poking di bekeran anak-anak blue team. Rens, ultimate dibuka, namun lihat, oke, stucknya nggak boleh di Rens. Mortal Coil lagi Martisnya, poking di bekeran Edit, Benedetta hilang dari Argus. Pada Chanbi melakukan planking karena Benedetta tumbang. Oke, di tengah stun, tiba-tiba dibuka Aurora, Priest, no, karena seorang Edit Rens. Oke, sisi lagi tumbangnya Rens-nya. Cepat dibuka Argus, cek ke arah Chow-nya, mode Chanbi. Dikocek dalam picker, nampaknya kuku Nabi selamat, kita lihat. Wuh, gila, banyak yang sekarat loh guys. Oke, ini sekarat, ini juga sekarat. Oke, lihat Argus, dikejar Benedetta, Shadow Slash. Lingkar belakang dari seorang murid Chanbi, kita lihat. Bang, bagi aku niatnya bang, mau gua subscribe, iya. Itu kasih tahu YouTube-ku guys, oke. Yang tahu YouTube-ku kasih tahu dia guys, oke. Aku lagi caster nih. Kalau aku sebut pakai huruf dia nanti enggak tahu, guys. Bang, kenal aku enggak? Kenal dong, Gils kan, Gils. Kau Gils kan? Aku tahu lah. Gils, Bro Gils. Guys, Bro Gils, ada slot abis ini Bro Gils, oke. Oke, Prince Aurora, nampak ya karena seorang edit. Oke, Bang. Tunggu baru donate gua. Oke, siap, Bangku. Bisnich ada slot, oke. Sebuah pokingan Jet Kundo di sisi lain, Martis tumbang dari Julian. Lalu bergerakan ke depan, oke. Coba nombor Benedetta, apa dengan Edit? Prince Aurora, karena Edit juga pernah ngalihin Editnya. Saman Force Harit, Edit selamat! Harit buka Saman Force-nya, pokoknya mereka ada Aurora mendengar tersebut. Sisi, tumbang, tweet dibuka, stack-nya full. Let's go digunakan dari seorang Rens-nya, Prince Rens. Pokoknya mereka Edit tumbang, kita lihat. Aurora, tumbang. Oh, Benedetta sekarat, Chow sekarat, Mia sekarat, tumbang juga nampaknya. Lihat cucu Nabi mencoba untuk kabur dan konsil, namun oke, okay, kelihatan kita lihat Argus is coming. Ultimate dari seorang murid Chanbi masih dimasukin kah? Oi bang, tahu bagilah. Oke, okay, Martisnya hilang dari seorang Julian. Di sisi lain Chownya juga hilang dari seorang Harit. Ah, ini. Tifan, Deyeye. Ah, itu guys. Kayak gitu. Oke bang, kolai Turtle, dicolek-colek kita lihat. Dari kubu blue team, Shadow Slash, Benedetta, Phantom Execution. Alex Tovana blue. Oke, Turtle-nya menembak Julian, Retribution gacor from Julian. Please Aurora for nothing, ada Sals yang membeku di depan. Oke, namun gak bisa menyelamatkan Benedetta, tumbang di atas semua bersama dengan Auroranya. Dengan pasif kita lihat, oke, tumbang kabangku. Tumbang dari Edit, kita lihat. 2 poin kill dan 1 turtle diamankan blue team. Membuat dia semakin cuan ya guys ya, blue team. Gila.
Mortal Coil, Martis. Pergerakan Arin sama Porsi buka apa di karena Benedetta menjadi target low kick di arah bawah. Oke, ulti Benedetta hilang dari seorang Arin Nazara. Kita lihat gila Nazara solo pick up Benedetta ya guys ya. Itu editnya belum ikut campur ya guys ya. Masih Harit one pion situation dengan Benedetta kita lihat tadi. Oke, Prince Riz up. Power defensive minion yang berada di arah bawah. Haritnya wakil minion. Di sisi lain war terjadi dua of dragon dari kukun nabi. Kukun dibakar Aurora muka priest di atas tersebut. Ultimate gua Zaz. Mulai edit. Partis hilang. Kau sama dapatkan seorang Nazara. Looking for double kill. Double kill bahkan. Looking for triple kill. Itu pada mulai Vendetta. Krodes Haritnya. Dari pesawat pribadi. Julian tersat dan dari seorang Mia. Triple kill dibakar dari seorang Nazara. Looking for maniac abangku. Maniac. Maniac looking for sepek. Sepek. Oke, Mia bakal dibakar Arin Nazara, tersat down kita lihat Nazaranya dari seorang Mia. Double kill bahkan, triple kill bahkan. Tapi Mia shut down dari seorang Zaz-nya. Enggak sepek ya guys ya, enggak jadi slot gratis kita lihat. Coba sepek 2 slot abangku, oke. Rens. Tapi oke lah, udah keren guys. Kuku Nabi for defensive minion di arah mid lane nampaknya. Pergerakan range edit ke arah Chom jadi target locking di atas boot. Terus Aurora panik arah seorang range nya mundur ke arah belakang. Di sisi lain Benedetta oke okay. Shadow Slash. Oh yang sampai dapat 2 slot 3 bang. Yoi. Iya bang. Iya abangku. Ya kok kau baru tahu sih. Kau baru tahu abangku oke okay. Satu buah pokingan turtle di atas boot. Zaz is coming. Mortal Coil Martis. Terus Aurora letter pada blur. Retribution Martis. Shadow Spine is on point. Salvatar terdiamkan seorang Martisnya. Oke Aurora dipukul mundur. Tumpahnya seorang Zaz. Argus mulai ultimate. Gak mati-mati. Kita lihat langsung zoning karena 3 pemain dari red team. Kita lihat oke Aurora menjadi korban. Kemudian bersama dengan Mahiwineta. Mahiwineta ya tadi guys. Mau deh serius cushion nanti malam. Siap bangku. Oke satu batu red diawan. Can Prince Trish their top lane ya. Kita lihat. Oke, cekik karaco dari seorang Argasnya. Argus, murid Chanbi. Cekik lagi karaco, kita lihat dari seorang murid Chanbi. Karena kuku Nabi, nampaknya. Martis berada di dekat anak-anak kumpulan anak-anak blue team bertemu dengan Julian nampaknya Martis dikejar dari seorang Argus. Mortal Coil for defensive dari seorang Martis dipokin Harit Aurora Abastan. Oke Martisnya sekarang tambah ketumbang abangku. Sisi edit kan dua pemain di atas tersebut tambah pos Harit Krodes co tumbang Bennett persen pribadi di depan Benedetta Alex depannya blow pokoknya dibekan seorang Julian. What a play malah Bennett yang tumbang dari seorang Harit double kill diamankan dari Harit Nazara. Iya guys ya. Di sisi lain kirim speed diamankan dari edit di depan ya guys ya. Aurora tertake down. Ada Prince Rin split push kita lihat. Macro play from Mia Prince Rin. Kita lihat. Satu buah turret diamankan dari Prince Rin nya. Dan Zaz satu buah turret juga diamankan dari Zaz Venom nya. Di sisi lain oke okay. Martis Mortal Coil conceal edit. Martis di depan dibego-begoin abangku. Tumbang kita lihat dari seorang Venom ya guys ya. Itu kalau orang konsil gitu nggak bisa dikejar ya guys ya. Bang kuis kapan? Abis ini ada kuis oke okay. Nanti ada kuis abis ini ya bangku. Berapa like? 30k like lah kuis oke okay. 30k like quiz lah, oke okay, semua pergerakan dari seorang Zaz yang sekarat di atas boot. Kuku Nabi gak ada inisiasi, The Way of Dragon 6 poin dari Kuku Nabi. Terima kasih Benedetta dari seorang Yinkai. Duel Dragon kalau Julian disambut Alex kepada Blow hangat dari Benedetta. Juliannya tumbang bersama dengan yang tumbang bersama dengan tumbang dan kill dapatkan Bennett-nya. Bahkan Mia takedown seorang Zaz menyisakan murid Chan Bai seorang diri dari kubu Blue Team. Apakah ini titik comeback bagi Red Team abangku? Gila oke okay. 4 poin kill plus Lord tag dari anak-anak Red Team. Oke okay, didapatkan dari anak-anak Red Team ya guys ya.
4 poin kill dan 1 lord diamankan dari red team Argus. Sendiri nampaknya Argus murid Chanbi di cutting dari Mia, dia rambus biar nampaknya kita lihat. Putar coil Martis langsung colek ke arah turret nampaknya. Argus mundur pakai Aurora for nothing. Udah bang, udah gue sub, thank you. Oke, sebuah pergerakan shadow saya sekarang belakang. Poking di Megara, seorang Bandit, Electro pada bro dibuka. Jet Kundo, the way of breaker, karena Argus membuat ultimate masih sempat sampai. Langsung Argus body Chanbi terlalu stun di depan Argus. Mundur ke belakang, untuk foil Martis, pokoknya Aurora. Balikin, dikocek, coba hitam dari Arif. Martis tumbang dari seorang Argus. Di sisi lain, oke, okay, Bandit yang dipukul mundur bersama dan Aurora, Miku, Viku. Kita lihat yang dipukul mundur ya guys ya. Oke, Lordnya pun bisa di defend dari kubu Blue Team, kita lihat. Tapi Mia kedapat duluan ya guys ya. Mia dapat duluan, cuy, enjoy. Ya, bertemu Julian slash for defensive dikejar Mia. Juliannya sakit banget di PSD back dari seorang Mia. Prince Rins Julian mokat di arah bottom lane-nya. Kita lihat. Oke, Alex pada blok dengan dua orang pom Benedetta. Venom tumbang. Benedetta tersat dan dari Harit. Protokol Martis dapat kill dengan Haritnya. Lucky for triple kill Harit. Itu lah. Ini ngapain, cok? Kau hero war anjay. Hero team fight bukan hero split push. Ayolah Aurora. Ikutin kawannya lah. Oke, okay, Arit Nazara for defensive minion yang masuk, kita lihat. Di sisi lain okay, ada Aurora for defensive minion juga, kita lihat. Oke, okay, Cukuku Nabi terjebak seorang diri. Kenapa kau offside Cukuku Nabi? Apa yang kamu lakukan? Nge-vlog ketahuan ya guysnya. Ditumbangkan, kita lihat kuku Rewa. Iya guysnya di area tersebut. Oke, okay, Julian bakal di poking. Dia tahu Julian sudah menggunakan combo skillnya. Satu bawah race buff diamankan Mia Prince. Kita lihat. Oke, okay, posisi ke detect. Ada edit trend sebesar dan murid Chanbi. Kita lihat karena posisi Mia ya guysnya. Tidak bisa recall Mia ya guys. Martis, Metal Coil digunakan karena belakang dari Martisnya wins. Duduk, Mortal Coil digunakan dari seorang Martis, dipukul mundur dari seorang Argus. Retribution for defensive. Ada pergerakan Benedetta, Star Lord, CC edit, Karamia, Prince Rich. Nampaknya dia tahu posisi dari seorang Prince Rich. Ini jangan gini ya main Aurora, cok. Bukan gitu cara main Aurora, weh. Oke, okay, Benedetta hilang. Mia melakukan pengkil, langsung ada satu target locking itu pada seorang Mia. Dapat kill dalam kedua seorang Mia, Prince Riz. Mia terjebak, triple kill bahkan. Tersadar dari seorang Edith, Lordnya pun diamankan dari seorang murid Chanbi. Kita lihat, what a play Lordnya, dapat murid Chanbi. Kuku, Nabi, seorang diri nampaknya. Oke, okay, sebuah Jet Kundo, cow. Ada seorang Argus yang dipoking minion di atas tersebut. Oke, okay, ada pergerakan Edith for defensive, kita lihat di arah sini guys. Jet Kundo, Argus ke ultimate. Bagaimana Aurora dengan freeze karena Argus. Sekarat Argusnya, oke Argus mau lari kemana? Nampaknya murid Chanbi maunya digoyang, kita lihat murid Chanbi. Selamat guys. Selamat ya guys ya, selamat kawan. Ini ada ulti lagi nih dia. Gila. Boleh lah. Oke, Lordnya dicolek-colek dari seorang Benedetta. Mencoba untuk di-defend Lordnya, kan tebal banget guys. Lordnya, Aurora terjebak di arah tersebut dari Viku. Oke, Viku apa ditumbangkan di tim bingkin ya guys ya, Viku. This is line, oke, Martis tumbang dari Harit. Harit tumbang dari seorang Mia. Edith is coming, Mia tumbang dapat kelihatan dari seorang Prince Riz-nya. Triple kill ke Mania kah Prince Riz? Oke, yang Zaskar Mia, oke, Lordnya bisa di-defend dari anak-anak red team ya guys ya. Karena Benedetta Argus, Bonfestation Argus tumbang tersat down dari seorang Benedetta.
kita lihat. Wah, Yenkai, Julian, Karat, seorang diri yang tersisa Julian. Bang, gua gak apa-apa, Pri, dari tadi tap-tap. Apa cok, Pri, kalau menang kuis, oke? Menangin kuis biar bisa Pri, oke? Oke, ini sih edit kedua pemain di atas bot. Bostan dari seorang Prince Rin, sekarang seorang Rins-nya. Dapat assist doang gua. Udah, fokus main aja, Iqbal Kroko, oke. Fokus main aja, oke. Mudah-mudahan abis ini kalau menang pakai Argus kau jadi top global ya. Main room tour ini loh, MMR naik guys, sumpah MMR naik cok, main room tour guys. Oke, Argus! Happy birthday Argus! Pok ada Aurora ke depan. Argus Chanbi masih bisa selamat, kita lihat di HBD ya guys. Oke, gue pergerakan edit konsil gaming. Aduh, pemain dia tersebut CC edit. Pokoknya Aurora, Alex cepatnya berubah edit. Tidak melakukan flanking, kita lihat Juliannya hilang. Editnya hilang. Mia tumbang tersedot, Mia is coming. Hari tumbang, Mia diamankan. Double kill akan dari seorang Mia. Prince Trishnya kita lihat. Misalkan murid Chanbi seorang diri nampaknya. Murid Chanbi seorang diri. Bisa kamen defend. Oke, red team is coming. Langsung ke bottom lane-nya kita lihat. KO 15 koin, 70 koin guys. Oke, Prince Riz up. Jet Kundo Chow ke Argus, biar target locking. Prince Aurora ke Argus, biar target locking. The Way of Dragon Chow-nya, Argus-nya hilang ke abangku. Hilang dari Mia, monster kill diamankan dari sang Prince Riz-nya. Oke, lihat base-nya. Kukunabi, Prince Riz, dan juga Viko is coming ya guys ya. Oke, base-nya red team. Take a game yang pertama. Serius MMR naik bang? Ya, MMR naik Chow, sumpah. Kau percaya aja cok, aku ini guys, apa namanya, bercandain bocil epic cok. Kau langsung, MMR naik bang, jangan gitu lah cok. Gini ya. Kau 15 koin guys, 70 kalau koin, oke. Oke, MMR, Prince Rich. Oke, maaf. Ya itu Argus bocil epic cok, gue bercandain guys. MVP loss ada Nazara Harith, 15, 6, 10 kali aja. Kupu-kupu lahir dari harapanmu, terbang mengikuti cahaya lentera. Hayabusa, siap! Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Sedingin embusan kristal salju, abadi bagaikan kalbu yang membeku. Saatnya berburu. Demi kemuliaan. Apa perintahmu? Tidak setiap hari kamu bisa menemukan Dragon Tamer yang tampan sepertiku. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Akulah cahaya rembulan yang menembus kegelapan. Hmm.
datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Sniper siap. Siapa targetku? Adalah dua ciptaan terbaik. Tugasku adalah untuk melindungi kalian. Otot kawat, tulang besi. Oke, ajanya udah kelar guys. Gatot di band dari Calm. Yupi, apakah dari Yupinya? Yupi, amankan apakah Yupi? Ayo pergi ke dunia mimpi bersamaku. Aku lebih Lunox dari Yupi. Senjata. Dan Julian dari Calm. Detektif. Rikai Aldos. Siap melayani. Telah ditemukan. Siap untuk menyusup. Selena dari Yupi. Venom, apakah dari Venomnya? Venom, apakah dari Venomnya yang diamankan? Venom. Pasir tunduk di bawah perintahku. Khalid dari Venom. Oke, ini dia matchnya yang kedua guys. Yang diulang-ulang terus guys. Ada Fanny, ada Harley, ada Mia, Aldos, dan juga Selena. Dari Red Team, Franco, Link, Leslie, Julian, dan juga Khalid. Halo bang, halo juga, welcome. Oke, ini dia match-nya. Match yang kedua, sudah mulai up dari kedua timnya nampaknya. Ada Pani dari Keletizi, langsung Kara buff dari Keletizi. Kara purple buff dari Keletizi. Ada quiz gak? Bentar. Ya, 10 kata tetap quiz, free slot, oke. Okay. Ada Link dari Nazara, Kara purple buff juga, kita lihat. Ya, Godland ada Mia sama dan Leslie ya, Godland dari anak-anak Red Team. Mia digunakan dari Klize. Era top lane ada Venom dan juga Rikai Aldos. Masih santuy nampaknya di atas, saling ngepok kita. Slash Julian, Bling, Harley, Chanbe ke arah belakang. Oke, digocek kita lihat kartu tersebut. Calm, Link is coming. Oke, Harley tumbang. First blood diamankan dari Linknya ya guys. Klize, Pokin Leslie, semua simpan digunakan. Pok di Mac, Leslie, Prince Rins masih ngopoknya karena Mia, Rao-nya kone karena Ferran, kone dari Yupi. Tapi for nothing nampaknya. Aerodog mantap, kone karena seorang Selena Yupi. Oke, okay, for gocek, Mia stun ke depan. Pokok-pokokan karena seorang Klize, tumbang dari seorang Prince Rins. Rao-nya kone, Leslie juga tumbang abangku dari seorang Yupi. Fanny is coming, Pok di Mac karena seorang Ferran, koh tapi miss poking dari Fanny nampaknya. Gasingnya nggak connect ya guys ya.
Oke, Aldous di poking. Standar 3 orang. TP sobat dibuka dari linknya. Oke, Aldous poking ke arah seorang. Oh, tumbang dari link nampaknya. Quiz kapan bang? 10 kata tap. 10 kata tap. Oke. Oke, one shot delay. Senado di Mac, Lize dan juga Mia. Lize one last hit. Apakah tumbang Lize nya? Oke, Lize selamat ya bisa. Selena gocek. 2 pemain red team di depan. Kita lihat. Rao connect. Satu buat trap ke arah Julian. Turnamen bang, ya room turnamen, all skin. Oke, lihat dari seorang Leslie poking tumbang dari seorang Fanny. Ditumbangkan ya guys ya, di ganking kita lihat Leslie-nya dari anak-anak blue team di arah bawah. Lain oke, Khalid dari Venom, Sunstui kita lihat. Beranjak, lalu Turtle diamankan dari link-nya nampaknya. Tempe soblet dibuka link sat. Oke, Klize masih bisa selamat nampaknya recall di rambus. Enggak kedetek posisinya kita lihat. Oke, Julian bergeser ke Strong Funny. Final victory belum ada tapi Juliannya kalem slash for gocek. Blikar Aldous tumbang kalmnya dari seorang Rikai. Leslie kongri mekar seorang Yupi. Sniper kara seorang Yupi tumbang kita lihat dari Prince Rince. Iya guys ya. Oke, dari top lane agak segelombolan minion poking karena turret nampaknya. Ada Khalid mengintai di rambus dari murid Chanbai yang diintai nampaknya kita lihat. Oke, dari top lane Rikai, slash Julian. Atau bawa clear wave minion dari seorang Rikai nya. Aldousnya di ganking, tempe sobat dibuka, sandasnya dibuka, lihat Aldous tumbang dari Venom nampaknya. Oke, di biasanya lain di arah bawah, Mianya. Oke, pengenakan Leslie dan Song Fanny. Leslie well obat guys, masih bisa survive nampaknya Leslie Prince Rince. Perangko beranjak, dari arah bawah ke arah mid lane, Turtle yang kedua hadir di lane off zone. Langsung di setup dari anak-anak red team nampaknya kita lihat. Ada Perangko, Alit dan juga Calm Julian. Di Artarte push kapan? 10 kata tetap push Turtle diamankan dari linknya. Swordling ke depan, purple-purple ini oke, bakal diarah, satu buah purple-purple diamankan kita lihat, 3 versus 1 tadi dimenangkan dari Pani, satu buah purple-purple diamankan ya guys ya, Mia tumbang di arah bawah dari anak-anak red team. Di sisi lain, oke, Aldous yang masih sunstui di arah mid lane. Di arah top lane, oke, Khalid lawan Harley, sepadan kah bangku? Selena, TP Soblet dibuka. Selena tumbang, kill speed diamankan dari linknya, kita lihat. Harley karena Khalid di atas sebut Venom yang dipoking dari Harley murid Chanbai. Di sisi lain oke, Leslie juga tumbang dari Fanny Kyle Tizi. Ya guys ya, Iron Hook tidak connect. Rao for nothing dari Selena.
Oke, lihat turret yang diamankan dari Mia Klize di arah bottom lane-nya nampaknya. Satu buat turret diamankan dari Klize. Kemudian, oke, di mana mid lane Rikai masih sunstone nampaknya, kita lihat. Khalid. Lord Minion Rikai. Sin. Franco is coming, slash dari seorang kaumnya. Oke, Aldous Rikai masih bisa mundur ke belakang, namun Harley tumbang, mega kill diamankan link-nya, kita lihat. Purple Bopani bakal diaras ke abangku. Lihat, oke, Leslie solo pick up Mia di arah bawah. Pokingan, Arrow, Serena trap, Laudian Karapani, TP sobat dibuka, Strikeable Pani tumbang, Unstable diamankan dari link-nya, kita lihat. Charles Aldous for nothing, double kill diamankan dari seorang link-nya. Looking for triple kill kah? Tidak triple kill nampaknya. Ah, musuhnya ini adik-adik guys, ini guys, yang guys. Oke, turtle yang ketiga diamankan dari kubur red team nampaknya. Oke, Prince Rin, semuanya tumbang dari Prince Rin nampaknya. Di sisi lain Rikai dikejar Franco, Iron Hook tidak mantap. Oke, Rick Leslie juga tumbang dari seorang Fanny, Kyle Tizzy. Di arah mid lane, Aldous masih sunstone itu red minion. Gua gak dikasih sisa roll terus. Ya lu gak mau first pick, cok. Lu gak mau first pick, cok. Kayak mana sih anjir. Ada orang request lu up. Oke, Harley. Satu ultimate karena seorang Khalid Venom. Bling, gotek diamond handlingnya nampaknya sebuah charge Aldous. Karena Khalid tumbang, kita lihat dari seorang Rikai. Oke, di cutting dari Calm, flicker for gocek dari seorang Rikainya. Oke, bisa digocek, kita lihat. Selamat ya Aldous Rikai ya guys ya. Gila, gila. Rao karena Julian. Zelda masuk, slow pokingan, slash ke belakang, Iron Hook karena buff dari Franco-nya. Kita lihat. Rao lagi. Mia tumbang. Lodian Franco karena Mia tumbang dari Link, Legend diamankan Link-nya. Lucky for double kill, TP Sobret dibuka, double kill diamankan Link-nya, kita lihat. Di sisi lain, oke, di arah bawah, Charles Aldous, karena Leslie nampaknya yang di arah bawah, kita lihat. Oke, sebuah pokingan Aldous, karena Leslie Prince Rain, ditumbuk. Pokingan lagi, Harley mengintai di dalam situ dari seorang murid Chanbi, oke, murid Chanbi. Karena Leslie menjadi target locking, ultimate-nya nggak ada dari Harley. Ya elah Harley tumbang cok. Tumbang dari Franco. Bang mau ikutan berapa koin? 70 koin. 70 koin. Aduh cok cok. Adek-adek ya guys ya. Rao tidak konek. Oke, Fanny bergerak, diserepet Khalid di atas boot. Sebuah Rao konek karena seorang range-nya. Bloodian range karena Selena. Pok Mia, di make yang gak sakit guys, Link is coming. Poking karena Selena, juga target locking. Sampai saya dibuka Khalid, Mia tumbang dari seorang Khalid. Fanny tumbang dari Franco, sorry Franco tumbang dari Fanny, nah, oke, Fanny yang tumbang dari seorang Link, kita lihat. Elzio, lihat mama. Oke, Rika sekarang tumbang. Lagi lihat diamankan Link lagi dan lagi dapat kill, kita lihat. Oke, Leslie poking, damage-nya sakit guys. Poking karena seorang Yuppie dan juga Harley di atas boot. Leslie tumbang dari Harley. Murid Chanbai. Rao ke depan dari Selena. Namun tidak konek karena hero red team nampaknya. Oke, Mia for defense nampaknya. Mia sun defense, kita lihat. Ke depan, Tempest of Blade dibuka dari Link-nya. Set Link tersat down dari Selena. Oke, Khalidnya hilang. Julian kalem, sekarat kalemnya.
Oke, okay, mari bergerak. Slash Julian. Oke, okay, yang ke depan. Send up flicker. Raw lagi, bisa digocek dari range-nya, kita lihat. Slash Julian kali itu Wanderer. Sebuah pergerakan ke depan. Selena cakar. Berada di belakang berangkokan seorang Selena. Selena bakal tumbang abangku. Nggak tumbang Selena. Selamat sniper Leslie. Selena hilang dari Leslie, kita lihat. Tapi 2 tukar 1 masih cuan lah, guys. Saya menang nih bro, tim linknya slowin juga cok, sumpah. Linknya B aja guys, enggak jago banget, oke. Enggak kayak si Cirecle guys, oke, itu emang ini guys. Kalau itu emang jago guys. Si Krikel, oke. Oke, okay, para victory, para DTP sobat digunakan dari linknya, Leslie's coming, oke. Lepani langsung mokat, kita lihat dari seorang Prince Rich. Double kill. Double kill diamankan dari seorang Prince Rich. Raw ke depan. Raw lagi tidak connect. Ikut bang, donate aja. Iron Hook tidak connect, kita lihat. Gerakan lagi swordling ke depan. Tempe sobat dibuka. Mia terjebak, tumbang. Akhirnya juga tumbang dari Fanny nampaknya. Rao, Selena, Kara, Franco. Backupan Khalid, Kara, Franco yang di backup. Iron Hook tidak connect, Kara, Fanny. Nampaknya oh, ngantuk guys, sumpah. Oke, intai tipis-tipis. Rao from UP. Karena Leslie menjadi target locking dari UP-nya. Oke, okay, ultimate Harley, karena peran Korens nampaknya. Dua pokingan Aldos, karena Prince Rin, ada Wind of Nature. Ada victory for nothing, Sarah juga kali tidak connect. Charles Aldos, karena oh, tumbang kita lihat mega kill yang mencet dari seorang Prince Rin-nya. Sniper ya guys, ya is on point from Prince Rin. Trepet, ke depan. Oke, okay, sebuah ultimate dibuka. Lihat Selena take on Khalid. Kita lihat di sisi lain Mia-nya. Oke, okay, unstable diamankan dari seorang Leslie. Kita lihat. Tempe sobat dibuka link. Harley pergocek. Adanya tumbang. Tapi Leslie juga tumbang. Tersat dan kita lihat Rao karena link. Dorian Franco karena Selena. Dibalikin ke abangku. Tidak dibalikin ya guys ya. Iron Hook mantap. Karena si Yuppie Selena. Masih bisa melingkar belakang flicker dari seorang Yuppie-nya. Rao. Bekaldos Rikai dikejar. Sebuah pergerakan Rens. Iron Hook mancing mana, mantap mana. Belum ada rampanya dari seorang Rens. Kita lihat Aldos for defend. Lord yang masuk. Sampai Soblet dibuka linknya. Mati kan slowin cok linknya, sumpah. Enggak kayak linknya ini cok, siapa namanya? Si Circle guys. Itu si Circle tuh jago anjir, sumpah licin banget, susah ditangkap cok. Dia 18-0 tadi malam, gila. Terus ada lagi Bennett-nya si Lux guys, itu sumpah Bennett macam apa itu anjir. Jago banget cok. Rao, for nothing. Rao, for nothing lagi. Iron Hook, Aldos, pokoknya Leslie, Aldos, Rikai. Raw for nothing dari Selena.
Iron Hook mantap, Geraldos, Rikai. Rikai dialin, oke, okay. Rikai seorang diri, yang siapa beli Kerkai, Rikai abangku tumbal dan seorang Link nampaknya. Pokmia, stun, karena 4 orang, namun oke, okay. Dimik yang berkelanjutan gak ada nampaknya dari anak-anak blue team. Pergerakan ultimate Harley, Harley-nya apakah tumbang, ditumbang Ken dari Link, oke, okay. Link-nya apakah tumbang juga, kelam Imo Link-nya. Double kill lawan Mia, looking for triple kill, maniaka abangku. Leslie is coming, Pokmia ada seorang Prince Rins di atas tersebut. Queen of Nature tadi dipencet, tak ada seorang Princess-nya. Oke, Klize, anjay. Triple kill from Klize. Kita lihat. Ada satu Magic Sentry dibuka dari Blue Team. Pokti Mekaramia, terus stun Leslie-nya di atas sebut. Oke, bakal kemana mana digoyang Leslie. Tumbang kita lihat, oke, tapi lihat Link-nya. Satu Tekron Mia juga nampaknya. Leslie tumbang, Mia tumbang. Oke, Link, Charles Aldous mana bangku? Gak dibuka ya? Charles ulti. Harusnya ulti sih tadi. Ya elah, harusnya sayang ulti ya guys ya. Dia gak scroll map kah pas mati anjir. Oke, Fanny seorang diri, terus seorang diri berlian perangku. Fanny tumbang dari seorang Khalid. Raw for nothing dari Selena. Aldous dikejar dari seorang anak red team, ada 3 orang, 4 bahkan kajar kalsung Rikai. Aldous di atas sebut flicker for gocek, flicker for defensive dari Rikai, selamat. Kita lihat cushion gua habis dikasterin Bang Peri, lihat VT gua ge anzas, anzas gelo. Oke, okay, Harley dari seorang murid Chan Bai. Satu Lord diamankan red teamnya, kita lihat. Rao, Sunrise is Khalid for nothing. Trepet, 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 Aldous walking karena seorang Khalidnya kan. Tidak, kita lihat. Magic Sentry, Rao-nya connect. Ultimate Harley dibuka karena Julian. Dia target locking dan sebut slash-nya. Oke, karena Harley tumbang, kita lihat. Julian-nya masih bisa selamat nampaknya. Leslie hilang dari Fanny. Gila, Khalid Izzy. Semangat Khalid Izzy. Khalid Izzy bisa gitu, coy, anjir. Rao, Glorian Perangko, slash Julian, karena seorang Aldous dia pakai unlocking. Ditumbangkan, Pokian Mia, karena 3 pemain, dia tersebut 4 pemain bahkan. Slash, karena Mia, Wall Black digunakan, Charles Aldous, Julian, Glorian, what a play. Oke, okay, Tempest of Blade, Lordnya, bisa ke defend. Oke, okay, the end ya guys, ya, dari Red Team take a game. Yang kedua, kita lihat. Victory! MVP win ada Link ya guys ya, 16-35 KDA dari Link-nya. MVP loss ada Khalid Izzy, Fanny 11-55 KDA-nya Fanny. Yo guys, gue Tivandi. Pada video kali ini gue bakal upload video live room tour yang kemarin yang gue live di TikTok guys, oke, okay? Jadi sebelum kalian nonton, kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys, oke, okay? Kemudian kalau misalkan ada kritik, saran, masukan dan segala macam, lo jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys. Oke, okay? Jangan lupa di like juga guys. Karena semuanya itu gratis, komen, like dan subscribe guys. Oke, okay? Let's go, kita ke videonya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, masuklah match yang pertama pada malam hari ini guys. Terima telepon dulu guys, telepon cok. Oke, apakah diamankan dari Sasianya? Sasia. Halo kakak Acu, kenapa? Hei, kesini nih Ki. Ayo busa, siap. Mau kerja kayak aja. Heeh. Sebentar, kenapa disuruh orang ya? Bilang ke. Kerja kayak. Lek gue. Ya, makan ke pada di grup apa enak mau di bawa pagi mas sini. Oke, pada. Iya, iya, iya. Oke, Kak Acu. Assalamualaikum. Salam. Thank you.
Rantai ini tidak hanya mengikatku. Saatnya berburu. Bunuh semuanya. Air tenang menghanyutkan. Saber, kalian tidak bisa dimaafkan. Oke, Gusion dari Sasya, Fiery Phantom Lunox, Cel Choka dari Cel ya. Tuan, apa perintah? Fanny dari Fender Dongkak, Cel Cho. Hapuskan semua. Namanya T apa bang? Namanya T Tiffany. Gua udah cek ya telu. Makasih udah. Makasih udah cek. Udah lu subscribe belum? Yete gua. Tifan. Iya. Subscribe ya. Udah. Makasih Kai. Kau ganteng, oke. Okay. Bang besok live jam berapa? Besok live jam siang. Oke, okay, jam 1. Lancelot dari Kraili, Spons Kufra tadi, Gasin Sasya, Cel Chow, Fenrir Dongkak Pani. Kemudian 6 dari seorang Mills Kaizen, apakah dari Mills Kaizen? Fenrir Dongkak real gak bang? Ya real, real itu weh. Jangan khawatir, real, real. Pahlawanmu telah tiba. Bejir ya. Kalau dia dari seorang Mills Kaizen. Dalam keputusasaan Nathan, aku melihat harapan. Diamankan dari seorang Fairy Phantom. Sedingin embusan kristal salju, abadi bagaikan kalbu yang membeku. Video cow udah gua upload mampir bang. Ya siap bangku. Udah nemu kan video cow lu, oke. Udah nemu kan? Udah ku upload kan, ya kan? Aku tak bohong kan, aku upload YouTube kan. Aku pun lahir dari harapanmu. Aku ndak bohong kan, aku upload YouTube kan. Udah gua edit, mantap. Hehe, yoi. Oke, Zuxin dari Kaizen kita lihat. Harapan akan tetap ada. Video lihat gua udah bang. Live hari ini di upload besok, oke Kai. Hari ini tuh live hari ini di upload besok ya. Udah berapa match ini? Baru pertama, oke. Okay. Baru pertama aku meli Fiery Phantom. Lu oye kan bang? Ayo pergi oye. Ke dunia mimpi bersama aku. Fiery Phantom Lunox, kita lihat. Butuh jahitan biar aku bantu. Wanda Melissa, JJ Kitty, Roger Kha dari JJ. Duit pakai dana bisa? Bisa bang VIP? Bisa. Bisa dong. Aku ada dana dong. Aku Putri Northern. Freya dari ZZ. Aku bersumpah untuk melindungi. Kaizen, nama dari Kaizennya? Darah terakhir. Kaizen, apa dari Kaizennya? Kalau udah duit bisa ikut. Iya, wajib ikut kalau udah duit, wajib. Kalau enggak ikut dosa, oke. Okay. Misal nih, lu udah donate, kalau lu nggak ikut dosa, oke? Okay? Lu dosa, gue juga dosa, oke? Okay? Jadi kalau udah donate, ikut lah guys. Wajib soalnya. Kaizen, apa dari Kaizen ya? Ada care-nya Gamin, mau TF tapi belum prem dana gue. Ah, gini aja, via Sosiabus atau Saweri aja bang. Di sana ada care juga, oke? Okay? Bisa diambil, diambil care-nya, oke okay, bang TRF. Sama belum prem dan aku. Ya biasa Sosiabus saja. Biasa Sosiabus atau ini Saweri ya, oke. Okay. Nantilah habis libur aku ini ya, guys. Apa namanya? Bikin dana apa ya? Dana bisnis, guys. Bikin QR, oke. Okay. Biar bisa memudahkan kalian buat TF, oke. Okay. Yang enggak prem dananya. Rencana aku nanti libur 2 hari, guys, oke. Okay.
Nah, abis libur, nah baru ada ini. Kirnya di mana buang? Klik link di bio gua, pilih Saweria atau Sochebus. Nah, ada kir di situ, kau ambil, oke? Oke, ini dia match-nya, guys. Match-nya yang ke pertama ya pada malam hari ini ada Melissa Kaufra dari Blue Team, ada Prea, Lancelot dan juga Gusion ya itu ya dari Blue Team, guys. Kemudian dari Red Team ada Cloud, Pani, Grok, Chow dan juga Lunox. Kita lihat. Absen, makasih Piro, welcome. Masuklah match yang pertamanya abangku. Kita sudah mulai up 6 fight dari kedua tim. Gua udah follow dulu yang up, oke. Oke. Langsung ke depan kita lihat dari kedua timnya. Gila. Oke, sudah pergerakan dari seorang Fenrir Dongkak menggunakan Pani Jungler. Kita lihat. Langsung ke buff-nya dari Fenrir Dongkak. Kita lihat. Krayli, Lancelot Jungler yang dimainkan dari Krayli-nya. Friga, Friga menang kuis, oke. Grok poking di mek, Kufra Terry Pen digunakan ke arah mid lane dari seorang Kufranya. Poking di mek karena Grok yang kena dipukul mundur ke di arah mid lane ke arah belakang ya guys. Oke, di arah top lane ada sebuah pergerakan dari Mills Kaizen sama dengan Melissa Wanda. Ada basic attack, Battle Royale Imet hampir saja Cloud-nya tumbang. Untung masih ada Battle Royale Imet, tapi Lunox-nya di sisi lain apakah tumbang abangku? Ada heal yang digunakan skin kuningnya. Oke, what a play. First blood outplay dari Fiery Phantom ke arah Gashen yang ditumbangkan. Oke, di arah XP lane Chell-nya sekarat lawan Prea JJ Kitty. Final is coming, Battle Royale Imet Cloud. Mungkin Melissa, kalau tumbang dari Melissa. Dan Pani tumbang, double kill diamankan dari seorang Wanda. Kita lihat. Bang, gak minat main, enggak minat 2 room kah? Kalau 2 room jelek nanti upload YouTube-nya. Oke. Okay. Mau numpang absen. Thank you, Seng. Oke. Okay. Puncture, Town Rose Karachel, kita lihat. Gua pergerakan ke gold buff dari seorang Krayli-nya, kita lihat. Oke, okay, Chell masih santuy nampaknya mengumpulkan level 4-nya, kita lihat. Sama dengan Krayli belum level 4 juga rupanya Krayli. Oke, okay, dikit lagi level 4, guys. Oh, udah level 4 ya guys ya. Oke, okay, Melissa di poking cloud. Grok ke atas Battle Royale Imet. Aegis Gaming poking cloud ke depan dari seorang Melissa tumbang dari seorang Cloud Mills Kaizen. Di ganking 4 orang kita lihat dari seorang Melissa One Dove-nya. Iya guys ya. Di sisi lain di arah bottom lane Chell plating turret kah awangku? Tidak ya guys ya. Satu buat Town Rose. Kenapa? Masih mau kubrak arah Pani Fiery Phantom. Satu pergerakan ke belakang. Oke, selamat ya guysnya dari seorang Fiery Phantom ya. Oke, cutting minion JJ Valkyrie Wings digunakan langsung ke arah Chell Chow yang dipukul mundur. Sama dengan Cloud yang tumbang dari Melissa Wanda di arah top lane, di arah good lane. Ya guysnya. Charge Kufra, ancang-ancang kartu tersebut. Oke, okay, sebuah kepokan karena Grok. Poking di mag. Simbol Kufra karena Lunox. Para powder karena belakang Lunox dari seorang Fiery Phantom. Masih bisa mundur Lunox-nya. Ada gergajan ke depan. Memberanikan diri dari seorang Sias-nya. Panis coming. Picker Sasia. Pinter banget guys. Selamat Sasia. Kita lihat. Ada satu backupan Kufra karena Grok. Tapi oke, okay, backupan karena Pani di poking. Tyrannate karena Pani. Wajar digunakan. Power backup Pani di atas tersebut. Masih ada strike cable karena belakang. Pani selamat. Ting-ting one biscuit. What? Pani tumbang dari Kufra. Hey, kena pasif ya, kena basic attack itu ya, yang ngejar itu ya guys ya. Valkyrie Wings dari JJ Kitty langsung ngepok arah Grok. Kaizen yang tersebut yang gak dikasih namanya digoyang. Pelikan digunakan power of order karena seorang spursnya Kufranya. Apakah tumbang abangku? Ada backupan Gashian karena Lunox Fiery Phantom. Selamat kah? Tumbang kita lihat Kundo, The Way of Dragon, JJ Kitty tumbang dari Chell-nya. Iya guys ya. Oke, solo pick up lagi Melissa Wanda. Karena Cloud tumbang kita lihat. 5000 dari Kai, pesan, bayar sekarang biar gak ribet, jangan lupa ya Bang. Bayar sekarang biar gak ribet, jangan lupa ya Bang. Oke Bangku, siap. Di sini abis ini mau main ke?
Bang Kuis, ya nanti, oke. Lagi caster aku, oke. Tondros, Carly Thunderer. Bang Kuis berapa? Ya nanti abis ini, oke, abis ini guys. Dan ganggu dulu, oke, mau caster dulu nih bang. Nanti rusak itu orang guys, mau konten soalnya nih. Oke, kalau dia hilang lagi dan sama Melissa, wajar kalau kena dua orang. Booking anda ada seorang Fairy Phantom. Go away Melissa, karena Ludox dia target Loki bersama dan Fanny. Tyrant Rise Cobra, Ludoxnya! Para Porter Kuning Intang, Final Victory. Melissa terkena peluru Nox di atas but, tapi kupaya hilang. Melissa bersama pribadi, ya, tumbang dari seorang Fanny. Tersat down, anda berhasil diamankan dari seorang Fenrir Dongkak. Ada Chell yang dari Hermit Lane ke bawah kita lihat bersama dengan GJ Freya. Kedua Puncture Lancelot, Crayley, Lang Ting Ting, Dashing Duet, Tondros, Basic Attack, out of play. Cloud-nya tumbang, Blazing Duet for nothing dari Cloud terpick off di arah atas kita lihat. Halo, KYY X YY. Oke, apakah kau butuh jahitan? Dijahit Melissa nampaknya. Siapa yang dijahit? Guys, Grok dan juga Lunox-nya nampaknya, tapi oke. Grok-nya masih santuy guys, masih tebal sangat. Oke, Poker Lancelot, Wild Charge digunakan. Jet Kuno Lancelot, The Wave Dragon from Chow Chell. Karena Lancelotnya tumbang di arah tersebut. Buat Charge Kufra Spoon, Power of the Lunox. Kuning Intang, Ungu dibuka. Namun Grok-nya menjadi TB-an di arah depan dari seorang Kaizen-nya. One Last Hit Kaizen tumbang dari Melissa. Kita lihat Punish coming. Go away dibuka Melissa. Pokoknya Kufra Tire dari Repair Block tumbang. Triple kill Kufra Maniac. Ada dari seorang One Duff-nya Maniac Fanny. Oke, okay, masih ingin lebih, tapi oke, okay, Fanny-nya masih bisa survive, kita lihat. Pikir kasihan karena Fanny dia target locking di atas boot, wajah sih gunakan, kasihan hilang. Blessing duet from Mill Season. Terence Kupra dapat keluarkan Grok-nya, kita lihat Kaizen Valkyrie Wings, Freya, apok di belakang Cloud tumbang. Dijahit, dan jorup-jorup Melissa karena Chell. Shunpo Chell karena belakang. Poki Melissa karena depan, karena Chell-nya negara-negara bilang maunya digoyang. Chell abangku, Shunpo lagi. Kata execution Lancelot. Puncture Attribution mana? Oke, ada minion, hati-hati abangku. Puncture, ting-ting. Don't rush for nothing. The Way of Dragon karena yang salah dari seorang cowok. Ya, dikating dari Freya. Valkyrie Wing belum dibuka. Kemudian ada Jet Kuno dari cowok, dikating Melissa. Dijahit lagi nampai cowok dan Grok di arah depan nampai dari seorang Melissa. Tapi ada pergerakan Fairy Phantom Lunox. Phantom Execution. Cowok menjadi target locking. Go away. Oke, Groknya hilang. Cowok hilang. Sebenarnya digunakan Melissa. Para powder ungu intang karena Melissa wandaf. Bekapan Kupra. Padi tumbang. Lunox juga tumbang. Melissa yang survive ya guys ya. Selamat anjir wandafnya. Gila, gila. Tondros Kerebuff saat bertahan revenge. Zoning Freya Valkyrie Wings langsung ke arah Grok dan juga cowok di arah tersebut. Nampaknya dari turun JJ Kitty. Kita lihat Degregation, Puncture, Ting-Ting, dan Biscuit karena tiga orang. Kalau dia hilang, Wild Charge juga Grok karena dua orang nampaknya tersebut. Ada yang tumbang, Choskarat tumbang dari seorang Freya JJ Kitty. Terry Vance Kupra ke depan, Terrace-nya kalau dia kalah seorang Lunok. Poro-poro dari Ungu Intang, Freya menjadi korban. Spoon, lobat guys. Pokoknya Melissa, pikir karena belakang dari seorang Fairy Phantom. Hampir saya dijahit Melissa ya guysnya, Fairy Phantom. Puncture lagi lah, slow, Ting-Ting, dan Biscuit. Buat tonton, sekarang Panem menjadi target locking dia tersebut. Blessing Duet, dibuka dari Cloud-nya. Barrier Grok di Pokemon Melissa gak dikasih pula. Mau jadi goyang Grok yang tumbang Kaizen dari seorang Wandaf. Oke, okay, Chow, Chell masih bisa menghindar. Pokemon Cloud satu buah Blessing Duet dibuka ke Power of the Lunox. Wintang, Lux Karat, The Way of Dragon, Monster Kill diamankan. Double kill bahkan dari seorang Wandafnya. Looking for triple kill ke abangku.
Oke, Chell dikejar. Ada Gashen is coming. Sasya akar seorang Chellnya. Yang dikejar kita lihat dari seorang JJ. Sasya, Chell. Usah, gocek. What a play. Oke, okay, dengar guys, connect. Mulai kemana Chell tumbang ya guysnya. Saudara Melissa menyerupakan legendary di arah depan. Kita lihat Melissa dari Wanda. Block di Mekara Lunox. Tumbang lagi dari Kufra. Blessing duet from... Wah. Wah. Truk tumbang. Masih terjebak. Oke, masih bisa ke samping nampaknya. Wipeout ya bangku. Satu buah best turret diamankan dari blue team. Kita lihat. Oke, Fanny terjebak. Tumbang legendary diamankan dari seorang Wandafnya. Lagi dan lagi Wandaf dapat point killnya. Kita lihat. Oke, Melissa poking ke depan. Battle Royale Mad Corp. Regression for nothing. Grokaisen is coming. Melissa kena grok. Barrier ke depan. Melissa gak ada go away. Dia gonna take the world dragon. Ada go away nampaknya. Dibuka dari Melissa. Baru pada Lunox. Melissa terjebak. Blessing duet. For defensive dari seorang Claude-nya. Walchas grok. Ekonan kena dua orang nampaknya. Grok kena tumbuh dari seorang Gashen. Panis coming. Final victory. Melissa selamat. Dapat dilewarkan Melissa-nya. Kita lihat. Dari seorang Wandaf-nya. Kita lihat. Oke. Gambik lagi, oke, okay, Chellnya gak dikasih pulang. Chell maunya digoyang. Chell, oke, okay, masih bisa mundur ke belakang. Chell, kita lihat Tyrannus Flicker, ada Keyboy Spons nampaknya di depan karena seorang Chow menjadi target locking di atas boot. Tapi Chellnya masih bisa mundur ya, oke, okay, Bitter Roll Image lagi. Jet Kundo, go away dibuka, Melissa Barrier Grow ke depan, Punish coming. Besi Take Load, Para-para Lunox tumbang lagi dari awan, kena di seorang Wandaf. Lagi dan lagi, Wandaf dapat point killnya, kita lihat. Ini gesek Barrier Grok ke belakang dari Melissa-nya. Dengar Gashen ke arah depan. Kalau dia hilang Gashen Winter Truncheon. Gashen Chelsea tumbang dari Pani Tersatun. Poxer Lancelot. Ting 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 ting. Pen Biskuit pada execution ke arah depan. Chow tumbang. Parkir Wing Pria. Double kill dengan Lancelot. Lucky for triple kill ke abangku. Oke, lihat base-nya JJ. The end dari Blue Team. Take a game yang pertama. Bang kuis 35 tap 35 tap tap kuis eh. Mau gak? Mau kuis gak? 35 tap tap kuis. Oke, okay. 1928 KDA nya MPP win Wandaf ya guys ya. Melissa Wandaf 1928 ya guys ya. Anjir. MPP loss ada Kaizen Grok 366 KDA nya Oke, okay. Gas, kita masih ada slot, masih ada kuis ya abis ini guys. Oke, okay. Gas abangku masuklah match yang kedua ya guys ya. Bang Di, kenapa Malta abangku? Malta, Malta, Malta. Ikut, gas donate ada slot abis ini guys. Ada slot abis ini abangku. Oke, okay. Nah Malta, Fenrir dongkak. Apakah dari Fenrir dongkak? Semua akan tunduk pada kekuasaan. Kasih mereka abis ini. Oh, yang tiga orang ya. Arka, si terus si Wawan ya. Arka, Wawan, terus siapa tadi guys? Siapa sih tadi disebut guys, sumpah gue. Arka, Wawan, siapa lagi guys tadi? Air tenang menghanyutkan. Mana cowok tadi, lupa gue. Mana cowok, tenggelam anjay chatnya. Murid, oh ya, murid Bang Ler, betul. Murid Bang Ler, Arka, Wawan 3 ya. Masih ada slot abis ini bang. Masih ada Maksam, Gas Maksam, Long Time No See Maksam Puki. 3 ya, Malta ya. Arka, murid Bang Ler, semua Wawan, oke, okay. Sang makhluk abadi memilihku untuk membasmi kejahatan yang mengacaukan dunia ini. Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Sami, belum, belum. Demi kemuliaan. Joy baru saja mengirimkan dukungan 5.000. 879.717.006. 12.496. Ambilkan kaya. Nggak bisa ke situ, ay. Tuan, apa perintahmu? Ayo Musa, siap. Yo, ayo kerja kai. CT. Aku melihat banyak. Berapa sekali, satu orang, bangsa. 1 juta. 1 juta satu orang bosku. Kerja kai bosku ya.
Gak bisa aku tinggalkan, Ai. Sudah mau datang, Ma. Sudah mau datang. Ya. Yeah. Belum pi, belum pi. Sama istrinya belum. Iya, nyala juga itu, belum pi juga, nyala. Harapan yang paling terang. Iya, 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 iya. Siap, siap, siap. Mail, eh, iya, om, iya, om, iya, om. Makasih, om, ah. Minta maaf sekali, om, gak bisa hadir, om, ay. Apa? Hapuskan dari kerja, semua kerja sore kita di dunia ini. Sampai sekarang. Yo, yo. Dadah. Lautan bukan sekadar rumah kita. Lautan thank you, thank adalah you. Jati diri kita. Oh, seorang mana? Sulawesi ya, bangku. Oke, okay, Atlas Dewan Kendari Top Camat nampaknya. Miss dari seorang Kaizen. Apakah dari Kaizen ya? 15k 3 kali main kan? Ya betul, Nexus Prime. Betul, betul, betul. Betul lah, bangku. Sedingin. Habisin aja kau main ya, Nexus Prime ya. Oke. Okay. Abadi. Bagaikan kalbu yang le abis ini main gua. Oke, okay, Zin, gas Zin. Oke, okay, ada slot abis ini. Oke. Okay. Pukar nih Sulawesi manakah? Oh, Sulawesi Barat, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat, abangku. Sulawesi Barat, le. Kau Sulawesi Barat semua kah? Aurora tadi di band dari Mills-nya, kita lihat. Yenkai apa dari Yenkai? Tenggara gua. Oh, Tenggara ya. Sulteng ternyata Palu. Eh, anu, Kendari, Kendari, Kendari. Anu apa? Muara Wali. Dan harapan adalah dua. Isi saldo dulu, oke. Okay. Kak Malta, maaf ya. Angela, ada yang kena rian kayaknya. Kenapa minta maaf kau? Bang, apa nih? Bang punya gua udah belum? Eh, kau tadi donat ya? Siapa bilang? Joy Joy, oh abis ini Joy Joy. Joy Joy abis ini Nexus Prime, abis ini Joy Joy. Terus itu yang dibayarin Malta 3 orang. Habis ini juga si si Yuda tadi juga habis ini guys Yuda. Oke. Okay. Yang menang kuis bisa ikut kuis lagi enggak? Enggak bisa lagi, Cok. Kasih yang lain lagi lah, jangan maruk, oke. Okay. Julian dari Top Camat. Jiwa kita bangkit. Alfian Benedetta, kemudian dari Mills. Apa dari Mills ya? Bentar guys. Lasomta ada Sulawesi Barat pemain. Ada, Cok, Sulawesi Barat. Polewali Mandar, Cok. Polman kau tak tahu kah Polewali Mandar? Polman, Polman Mamuju, Sulbar, Cok. Adalah. Kau ini ndak tamat IPS ya? Kau ini ndak belajar IPS waktu sekolah ya? Ndak belajar biologi kau ya? Poke kali anjir. Gitu pun tak Sulawesi pun tak tahu, Cok. Orang Sulawesi dah. Wek, wek. Oke. Franco kah dari seorang Mills ya? Suka bau bubuk mesio di pagi hari. Franco dari Mills. Saatnya berburu. Yen Kai Ruby kita lihat. Oke, okay, ini ada match-nya guys. Oke, gue balik guys. Oke, masuklah match-nya. Match yang ke dua ya, bangku. Oke. Semua dari kedua timnya Alpian, Fanny Jungler digunakan dari Alpian. Kita lihat. Langsung ke buff-nya dari Alpian. Kita lihat. Alpian ke buff orange from Alpian. Hyper than ever. Hyper than ever. Anjas. Gila nicknya guys. Oke. Langsung kena parfum buff dari Hyper the Never.
Boleh lah. Oke, sebuah pokingan Kara Orange buff dari Hayajuza. Kita lihat Pani Sunstui farming di arah sini guys. Hit Kundocho karena tanda target locking di arah situ. Kita lihat satu Iron Hook tidak konek. Kita lihat dari perangkonya. Safir dikejar Julian nampaknya. Sedua Mystic Pill ke arah top camat. Dia target locking di atas boot. Pokingan lagi. Slash Petriba digunakan. One last hit Kaizen selamat. Oke, penutori ke depan dari seorang top camat. Apakah tumbang abangku? Top camat coba untuk kabur. Alpian ngejar. Oke, top camat selamat ya guys ya. Kita lihat di sisi lain, oke, okay, Alfian, Maru, Sunstui, kita lihat Chun Poker belakang. Ya, guys, ya. Han, Roger. Sama dengan Maru, sedikit kundo, karena top lane dari Marunya, nampaknya. Iron Hook mantap, konek karena Chow. Satu buah pergerakan flicker dari Maru, mundur karena belakang, kita lihat. Di sisi lain, oke, okay, di dalam mid lane, top camat. Sama dengan Kaizen, masih clear ke wave minion, nampaknya kita lihat. Yang tadi malam tidak di pos kah? Udah itu. Coba dicek dulu. Oke, okay, password diamankan dari seorang top camat ya, Sapir yang tertake down di arah depan. Electrofine blow. Dibuka satu pokingan ke depan. Oke, okay, lihat dari seorang Julian-nya. Oke, okay, shadow kill digunakan. Iron Hook tidak connect. Oke, okay, happen the never. Coba untuk kabur. Dikejar di atas tersebut. Oke, okay, masih bisa selamat nampaknya. Franco sekarat downing red ke depan for nothing. I'm a pendet ruby flicker di combo karena seorang Sapir menjadi target lock. Mystic pilih kayak busa. Perangkonya hilang dari Chow. Sapirnya hilang dari Julian. Kita lihat di sisi lain di area mid lane masih Sunstu di atas tersebut. Tapi kan saya yang last game kemarin, tapi tak ada akun kue. Kau yang itu ya, yang pani bodoh itu ya guys ya. Nggak usah mainkan itulah guys. Jelek kali cowok dia main guys. Dia main nggak ada perasaan cowok. Oke, Jet Kundo, ayo maupun diet ke depan. Satu buah pokingan ke depan. Oke, lihat dari tempuran kok tumbang dari seorang cowoknya. Retribution, pani mengamankan satu buah buffnya ya guys ya. Kau main jangan rusuh cowok. Jangan rebutan roll lah anjay. Oke, kalau misal nih kau dapat gratis nih guys, ya inilah apa namanya pengertiannya lah gitulah. Kasihlah yang bayar main ini, main sesuai role yang di requestnya gitu loh guys. Janganlah kau yang main gratis mau seenaknya gitu loh guys. Kau menyesuaikan aja, kasihan deh yang bayar guys. Oke, okay. Kau yang tadi malam ini kan yang pari poke itu kan, ya nggak sih? Ini nggak usah ditraktir cok, gua dikasih role apa bang? Kau yang main pani kan tadi malam? Ya enggak? Oke, okay, poking di mecha depan. Dua dragon digunakan karena Safir. Siapa itu perang? Kau punya target locking, kita lihat. Oke, okay, Kocero yang bisa ke belakang. Masih bisa mundur, kita lihat. Trophy Brian dibuka Nathan. Slash poking di mecha. Downing light. Oke, okay, cuter sepak di tersebut. Petri Pai Gaming Hayabusa Kocero masih bisa selamat. Namun Nathan-nya first everybody di depan Nathan. Tumbang Kocero tumbang. Tapi Julian juga tumbang. Itu Nathan-nya gila cowok, nahan banget guys si Always Miss You nih guys. Ini sumpah dia tuh nahan banget cowok, nahan di make banget guys si Always Miss You ini guys. Bukan oi, terus kau siapa kau yang main pani kan. Sebuah Iron Hook tidak connect, kita lihat. I'm open dead for nothing dari rubinya nampaknya. Shadow Slash Kundo the Way of Dragon ke depan, pergerakan ke what a play. Perangko tumbang dari seorang Julian, kita lihat. Shadow Slash lagi dari seorang Benedetta nya oke, okay, lihat nampaknya Sapir tumbang dari seorang Julian, kita lihat. Shadow Slash lagi Benedetta ke belakang, selamat nampaknya, kita lihat. Mana bergerak Wolf King pokingan. Oke, okay, kirim speed aman dari seorang Julian nya, kita lihat. Kau kan yang rusuh kan tadi malam kan, nabrak jungle orang kan, nabrak roll orang kan. Kau kan ngaku aja, oke, okay? Ngaku aja. Kesian cowok orangnya anjir.
Oke, satu buah turret diamankan di arah sini guys. Satu balik depan yang belum dibuka dari seorang Benedetta. Langsung ke peran kau tumbang mega kill diamankan dari seorang Juliannya. Kita lihat di sisi lain. Oke, sudah kill tersat dan kita lihat nampaknya Benedetta dari seorang Hayajuzanya. Iya guys. Lewat beli martabat dulu ya, ya belilah. Titip ya, titip satu ya. Beli kanan aku juga ya. Enggak, oh, dia ambil roll gua. Pokoknya yang ku tahu dia request jungler duluan guys, oke. Okay. Buat Jekundo, Dua of Dragon, Shadow Kill. Kita diamankan, kita lihat. Oke, sebuah pergerakan dari seorang Benedetta. Next up-nya belum dibuka, kita lihat. Masih bisa selamat nampaknya. Sampai menjadi korban dari midlane-nya ya guys ya. Satu buat turret diamankan dari midlane-nya guys ya. Punya aku udah diet bang. Ya habis ini ya. Soalnya masih in game nih Joy. Oke. Siapa orang jungler duluan? Dia, oke. Dia, kau yang quit at itu aja kan, ku bilang kirim ID tercepat gitu kan, yang gak sih, nah kau sesuaikan aja sebenarnya, oke. Oke, double kill diamankan, satu pergerakan ke belakang, oke, mega kill diamankan Hayabusa, datangnya hilang dari seorang Hyper The Never, kita lihat. Kau tahu saya ikutlah murid Bang Ler, oke, kau di dis, oke, gak usah ikutkan dia malah tau, oke. Rusuh, benci kali aku, oke. Bikin room tourku ini ya, orang malas order guys, oke. Okay. Nah, orang malas order kayak itu guys, oke. Okay. Kalau misalkan ini apa namanya ada yang request lord lu tabrakin, oke. Okay. Maksud gua tuh kau kan pri. Ngalah lah ya enggak sih? Demi kenyamanan kita bersama gitu lah guys, oke. Okay. Ya enggak sih? Laptopnya blow dibuka Benedetta ke depan nampaknya kita lihat. Sumpah enggak kulangi lagi ya, ngomong-mohon-mohon kau, tai kucing. Jekundo, fucking D-Mac, Dua Dragon, oke, okay, datanya hilang. Tapi cowo juga hilang dari seorang Franco. Buang gue ikut nanti, donate aja, oke. Okay. Link download di bio. Tersat down, battery pipe, flicker, conceal, digaduk Roger Han, mengamuk nampaknya. Kita lihat dari seorang Han-nya ya, guys ya. Di sisi lain Ruby, oke, tumbang juga dari seorang Benedetta, Fenrir dongkak. Baleslah, donate lah. Host apa bang? Halo, kenapa? Oke, okay, satu buah poking and Roger ke arah Nathan. Kalau masih bisa mundur. Downing light. Oke, okay, marunya ini guys. Marunya jago, cok. Lihat-lihat maru guys. Lihat-lihat maru pergerakannya. Lihat-lihat maru. So, oke. Okay. Poking di mek. Gue ikut tapi nanti ya. Take slot aja, oke okay, abangku. Poking di mek pergerakan ke arah seorang Iron Hook, mantap. Dua of Dragon karena salah dari seorang cow-nya. Karena turret kita lihat ya guys ya, dari seorang rangkonya. Electopana blow dibuka Benedetta langsung ke depan kita lihat. Oke, Garuk Gaming Roger ke depan Jet Kundo. Lihat dari seorang Rogernya take down rangko kita lihat. Satu buah Pokemon Julian namun tak konek karena Kaizen kita lihat. Jet Gundo montek. Dua Dragon gak ada. Mystic Pill Downing Light ke depan. Planet dan Chow Entropy Brian dibuka Nathan. Garuk Gaming Roger Han-nya. Oke, pilih ke belakang. Ruby Soso Epic Zero Kill Hayabusa. Apa sampir tumbang dari serang Hyper The Never. Hayajuza kita lihat mengamuk dengan Shadow Kill-nya ya guys ya. Gila. I'm open dead, tidak connect. Electrofine blow, dibuka Benedetta. Langsung poking di mereka, ada seorang top camat bersama dengan Ruby yang dipoking di atas tersebut. Entropy Brian
Top camat. Oke, ini mereka depan final victory karena seorang Julian ditumbangkan kita di arah tersebut. Ya guysnya. Final victory. Karena seorang Heaven, what a play. Hayabusa tumbang, kini speed amankan Pani. Kenapa sih lethal Hayabusa dari mid lane, kita lihat. Pasif lethal dari Pani ya guys ya. Franco mencoba untuk kabur, digarap Roger Han, killing speed amankan Han-nya bahkan. Jet Kundo, the way of dragon. Satu pokingan, Wolf kini gunakan Ruby. Queen of Nature, Entropy Brian. Karo belakang dari Nathan, selamat. Allah, I miss you, nampaknya kita lihat. Poking di back lagi. Gue gesek gaming, final victory, oke lihat. Satu pergerakan karena Julian tumbang dari seorang Fanny Alpian. Ya guys ya. Di sisi lain, Roger, Alecto final blow dibuka Vendetta. Tersadar Rogernya, bersama dengan siapa itu yang tumbang? Ruby yang tumbang, double kill. Fanny mengamuk, flicker maru ke belakang, Entropy Brian, Nathan. Oh, stop dia mengambil seorang Pani. Iya, guysnya. Shadow Slash, Kucedo, Shadow Kill. Digunakan, Shadow Slash Vendetta, Ibu sampai saya pribadi, terlalu sendiri. Terlalu seorang diri, Ibu, sampai dia tumbang. Tapi akhirnya terjebak, tumbang. Oh, stop dia mengambil dari Vendetta, Fenrir, dongkak. Namanya itu bang, Tifan D. Nah, kayak gini. Tifan D. Iron Hook. Satu buat Shadow Slash, Phantom Slash, Electro Final Blow, camat, oke, tersat dan nampaknya Bennett-nya. Satu pergerakan Fanny menawarkan satu buah Lord, kita lihat dari seorang Fanny Alpian. Oke, Lordnya berjalan nampaknya. Langsung ke mid lane kita lihat dari Lord. Dari anak-anak blue team. Oke, apakah ini titik comeback guys bagi blue team? Iron Hook, macam-macam yang mantap. Kalian Ruby, kemudian digunakan Topi Brian Nathan. Langsung ke Ruby, tumbang kita lihat dari seorang Nathan-nya. Iya guys ya. Bepoking di mag. Garuk Gaming, karena Lord dari seorang Chan-nya kita lihat. Han, sorry. Kucedo Hayabusa. Belum ada ini sesi dari Panko lagi. Panis coming, langsung ke depan. Oke. Untuk mengancam Ponsel Gaming, Lordnya bisa defend Iron Lucar Chow. Topi Brian belum dibuka, seorang Nathan-nya kita lihat. Nathan dari Always Miss You. Siap subscribe. Makasih ya bangku, udah subscribe. Ini Topi Brian dibuka, langsung ke Maru. Tumbang dari seorang Fanny Alpian. Monster Killian menekan Alpian-nya kita lihat. Oke, okay, Roger. Shadow, Hayabusa. Iron Hook for nothing. Ada satu kepokan panik karena Julian menjadi target locking dan tersebut paninya sudah kill, tumbang, setersat dan dari seorang Hayajuza. Yang tipe seorang panik di depan melakukan planking. Sekarang Sapir, sekarang Kucedo lagi. Oke, for go check. Di sisi lain dari seorang Bennett-nya versi pribadi perangkom menjadi korban dari seorang Julian. Entropy Brian, what a play, Mystic Pill. Julian hilang dari seorang Sapir. Electro Final Blow, Benedetta di cutting dari seorang Hayajuza, tumbang pula Bennett-nya. Oh, Nathan, the way of dragon, cok, karena Nathan, entropy Brian-nya, oke, okay, nggak punya entropy Brian lagi dari seorang I Miss You. Dikejar dari seorang Han dan juga Maru, oke, okay, dikit lagi guys, ini cooldown ulti Nathan tuh bentar doang guys. Oke, okay, sebuah Jet Kundo, cok, basic attack Nathan, Garuk Gaming, Roger, win of nature, entropy Brian, Roger-nya di outplay, looking for double kill, what a play, benar-benar double kill ya guys ya, gila, always miss you. Oke, tapi ada mimpi buruk yang datang nampak yang tersat dan kita lihat Hayabusa hadir merubah segalanya menjadi lebih indah ya guys ya, sekaligus memberikan mimpi buruk bagi Nathan, always miss you, happier than never. Ih, gila, mimpi buruk guys. baru meroket tadi guys, langsung
Bang kosong gak? Mau berdua sama temen nih, gas kosong-kosong. Ada slot abangku abis ini, gas. Bukan perang kok karena cowok jet kuda digunakan sebagai trofi berian digunakan langsung karena lebih menjadi target locking ayo open dead datarnya hilang dari sang Julian sakit banget di back Julian guys Pani mengamuk kese gaming for nothing kocero ayo busa karena Pani menjadi target locking sero kill digunakan Pani Alvian tumbang unstable diawarkan Haya Juza di sisi lain double kill diawarkan Julian the way of dragon Benedetta tumbang double kill diawarkan Hayanya misalkan Xavier seorang diri dari kubu blue team ya guys ya terus harus recall Kaizen apakah Downing Light mengejutkan dari Xavier ayo Downing Light ini gua bukain nih 1, 2, 3 aduh enggak ya guys ya setiap hari bang live ya bang City Roger setiap hari tidak ada Downing Light nya abangku ganteng Xavier seorang diri coba untuk mendefend oke bergerak kayak busa ada Mystic Pill dari Xavier pegangin kaki Haya kita lihat satu buah turret diamankan ke awangku oke ngeburst damage-nya turret diamankan Shadow Kill Winner Pleasure Intomel Brian Haya Juza oke mau dari kemana punya digoyang Haya Juza tersat dan kita lihat nakal Haya busanya bangku kapan quiz lagi? Kau nanya live setiap hari buat nanya quiz doang kah? Kira tanya donate kah bangku aduh cok oh ada slot nggak? ada gas tante ada slot niche abis ini tante Miona mau dua kah Miona bisa si tante Miona canda ya Miona oke yuk om ada slot dan next ada dong apa sih yang nggak buat Miona oke untuk Vibrian Nathan Juliannya hilang tapi oke Nathannya hilang ya guysnya ini video amankan dari seorang Nathan ya guysnya dia tersebut sama-sama tumbang rupanya Julian dan Nathan. Kak Malta mana ya? Ada tuh lagi nonton dia. Buat 5 orang berapa? 25 Bang Rai. 25.000. 25k. Downing Light Kak Roger. Oke. Sebuah pokingan Shadow Slash ke arah belakang kita lihat pergerakan Fanny nampaknya ke arah belakang kita lihat masih bisa mundur Fanny-nya Taperil ikut dong oh ya Omang ini guys ah, Omang oke okay, Omang habis ini Omang masih ada masih berapa loh Omang masih 2 ya Omang ya masih 2 lagi ya 2 menit lagi ya Omang ya yoi mantap. Ini kuat defense sih blue team guys sumpah. Ada Nathan Xavier Benedetta, cok. Hero ini. Oke, Bang mau satu Om. Boleh Miona. Boleh. Iron Hook mantap. Benar cok. Dari Brodian dari Franco. Mystic Pill enggak bulat dari Xavier. Dapi mana Miona? Dapi mana? Dapi cowok muka. Kau cowok ceweknya Dapi ya? Kak Miona ya? Kosil Gaming, Kocedo ke depan, Jet Kundo ke perangko, Shadow Kill, Winter Trenchion dari Xavier Kese Gaming Fanny, Emo punya Truby, Karo Soro Xavier punya target logging tumbang Alexo Fanny Blow, Intro Fibrian, Nathan, Bersama Pribadi, Nathan, tumbang dari Sam Julian Shadow Slash lagi, Benedetta, Phantom Slash, Kocedo Hebusa ke belakang, Fanny-nya mengamuk, oke, 3 pemain, 4 bahkan pemain red team sekarat Truby hilang, Julian Slash ke belakang, oke, dipukul mundur lagi abangku, karena lobat guys, anak-anak red teamnya tapi gak tahu tadi lagi main, gak tahu sekarang, bukan oh, kukira kau ceweknya Dapi, cok. Kukira kau pacaran sama Dapi. Oh, lagi nonton YouTube kan? Oh, nonton YouTube. YouTubeku yang nonton ya. YouTubeku yang nonton ya. Final victory, Haya Juza hilang. Kiris video main kenari soal Alpian. Kita lihat Lordnya di reset. Abangku, Lordnya di reset.
Ya guys ya, oke, Chomaru seorang diri dari Lord, posisinya ke detect kita lihat. 10.000 dari Pai, pesan, berdua sama teman BG 1.469.5.940 teman 433.606.614. Oke Pai, abis ini Pai ya. Pai, nanti aku add kamu aja Pai ya. Nanti kau ini, undang kawanmu Pai, oke Pai. Airnok mantap karena baru pergerakan saya slash Benedetta kita lihat namun oke okay, karet nampaknya terus karet Benedetta oke okay, oke okay, Pai saya slash lagi Jet Kundo Cho karena dua orang dia tersebut Roger is coming oke okay, intro Brian Nathan oke okay, karena Ruby panik karena Kroger Gaming dan Rogernya oke okay, dikejar guys wih segitu Cho Julian sekarat saya sekarang belakang oke okay, paninya menurunkan niatnya untuk montek dan Julian ada Benedetta dia tahu ada bau darah bau sekarat nampaknya top camat pergo cek di atas wood ada Franco Concil is coming cutting seorang Julian Jet Kundo Cho picker Franco karena belakang Aruk for nothing Garuk Gaming Blodian The Way of Dragon karena Franco teman-teman yang jemput intro Fabrian Nathan pokoknya back Julian karena yang salah kita lihat Franco nya hilang tapi Nathan nya masih itu masih berdiri kokoh Nathan kill shadow kill Garuk Gaming Wind of Nature Nathan pesawat pribadi tersebut Nathan Julian hilang Julian hilang Hebusa hilang Cho hilang Ruby hilang triple kill maniac bahkan dari seorang Alpian nya kita lihat Sepek mana Sepek? Bang di habis ini ada slot tak? Ada. Intro Fabrian langsung ke depan. Oke, okay. abangku maniac ya guys. Siapa nih ya? 5.000 dari Miona. Oke, okay, Miona. Di sini Miona ya. Oke, okay. Webpot dari Blue Team rata ya guys ya. Oi Bang, Sepek slot gratis. Iya, 2. Sepek slot gratis 2 guys. Kalau maniac Bang? Enggak, maaf ya guys. Sepek doang guys. Yang diapresiasi. Oke, okay, Blue Team take a game yang kedua kita lihat. Victory. Gila, Cok. Gacor. MVP win-nya ada Alpian Fanny. 15.54 KDA-nya. MVP loss ada Julian Top Camat 18.87 KDA-nya kita lihat. Ready, gas. Yupi itu jago, Cok, sumpah. Gas ya, guys. Sumpah gak tahu mau ya bang sekali lagi maaf bang yang kemarin nah gitu dong minta maaf oke kau live sampai jam berapa bang sampai jam berapa ya sampai jam 12 lah sesepinya sih 12 jam yang terkuat lah yang bertahan jam 12 ya jam 12 lah oke lah slot diamankan dari Pragmatic Play. Nah, oke. Okay. Kemudian dari Riensi, apa ada Riensinya? Saatnya berburu. Ruby di band dari Riensi, kita lihat. Hayabusa, siap. Cinta dan harapan adalah dua ciptaan terbaik. Sebagai permintaan maaf, gua follow like semua video abang ya. Nggak usah, oke. Okay. Nggak usah, nanti digerabot, oke. Okay. Baik-baikin aja yang attitude-mu, oke. Okay. Sama adab-mu, baik-baikin aja, oke. Okay. Demi kemuliaan. Lihat situasi, oke. Okay. Ada orang request yang ditabrak, gitu. Ada orang request jungler kasih gitu loh ya enggak aku akan nulis respect musuh sendiri jangan bacot nah gitu abangku oke okay. Aku lebih dari sekadar senjata jadi pria mahal aja ya enggak sih abangku oke okay, Julian dari Wins kita lihat kemudian dari Pani oh Pan dari Pani dari Pragmatic Nuplor Franco bubuk mesio di pagi hari. Ya ketinggalan gue bang. Abis ini ada slot Kenzie guys. Abis ini ada slot Kenzie. Ada Sloy. Alhamdulillah.
Lo nggak main kamal toh? Para iblis akan bersimbah darah. Alucard, diamankan. Cahaya hanya milik orang yang benar. Telah tiba. Wetrick, diamankan. Dari pragmatic play, apakah dari pragmatic play-nya? Meskipun aku masih muda, aku bisa melindungi kerajaan ini. Fanny dari pragmatic. Otot kawat, tulang besi. Tinju dibalas tinju. Aku itu di band, Gatot Kaca di band. Yupi. Siapa bilang jalan pintas itu tidak chip ada? Chip dari Yupi. Aku sudah buktikan. Kemudian Rikai, apakah dari Rikainya? Rikai, apakah from Rikai? Main sama teman habis ini Bang Di. Oke, Rikai. Pada kekuasaanku. Kupra diamankan dari Rikai. Kemudian Mills, apa dari Millsnya? Mills Kazan. Oke, Arlott kah dari Mills Kazan? Arloy. Arloy. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Claude dari Yupi. Nah, lihat cewek pakai Claude guys. Lihat cewek ini pakai Claude guys. Mills Kazan. Ketagihan itu. Iya, seru ya main room tour ya, seru ya. Apalagi yang di casterin. Seru-seru, cok. gua aja pernah, cok, main custom. Tapi bayar 25, ya casternya 40. Sumpah, keren-keren banget, cok. Gua main berapa match ya? Main 5 match gua kayaknya, 6 match waktu itu. 150. Sekadar rumah kita. Siapa yang lautan cewek? Fanny apa men? Jati diri kita. Lumayan bang, seru. Sumpah. Gua dulu ini main custom 40. Tapi mahal guys, 25.000 per match. Pas ini kan, pas libur MPL dia kan, dia open custom. Di casterin sama dia. Oh, itu gua ikut tuh, ada Sasa, ada Rimisi, ada Rikun. Nah, itu guys. Ada Sal. Iya, cok, seru banget anjir. Di YouTube, bang. Bukan di TikTok. Di TikTok, guys. Dia live TikTok kan. Gak sama Fanny bucinan katanya. Gak sama Fanny bucinan. Oh iya kah? Halo bang, halo juga Kevs, welcome. Tapi beda tim. Oh iya ya, oh iya sama-sama Rose ya. Lumayan dah daripada member VIP. Iya guys. Mills Chow kita lihat. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Oke, okay, ada matchnya. Match yang ketiga pada malam hari ini guys. Oke, okay, ada Gashion, Beatrix, Alucard, Dirot dan juga Atlas ya guys ya. Red Team Franco, Julian, Fanny, Chow dan juga Claude kita lihat. Oke, okay, ini ada matchnya, matchnya yang ketiga ya bang. Bang, abis ini ada kuis. Ya ada. Tap-tap layar 50k kuis. Oke, okay, sounds galau. 50k tap-tap layar kuis. Gas abangku. Mau gak 50k tap kuis? Gas lah. Oi bang, halo Iqbal Kroko, welcome abangku Argus Idol. Ini idol gue guys, halo Idol. Tak menyerah, idih.
Suka gue player kayak gini guys. Meskipun dia dibantai, matinya banyak, dia tetap main guys. Dia tetap gak kena mental cok. Dia tetap gak FK guys. Oh dia maju terus pantang mundur guys. Tadi Argusnya gocek-gocek loh guys. Konten tadi, lu dapat konten ya. Main guys, dari aja, dari di bio bangku. Oke, masuklah matchnya. Match yang ketiga kita lihat. Sudah mulai up dari kedua tim. Idol Kroko. Gua mau ini guys, mau apa? Mau chain juga jadi di Kroko. Ide di Kroco. Ide. Mau chain guys, jadi di Kroco. Oke, okay, Pragmatic Play. Pani jungler dimainkan. Langsung cara purple buff dari Pragmatic Play-nya. Arx. Alucard jungler yang dimainkan dari Arx. Langsung cara orange buff bersama dengan Rikai Atlas nampaknya Pokara jungle di atas bot. Di sisi lain, oke. Okay. Ada Yupi menggunakan Cloud. Kita main bayar gak? Iya, bayar. 1 match 5.000 atau 70 koin. Propokingan Rikai Karambus kita lihat. Sosok efek Iron Hook tidak connect dari sosok noob lordnya. 50 kata tetap kuis. Iya, betul, Bang. Betamore image, poking dimengen Yupi ke arah minion. Oke, okay, karena Riensi nampaknya. Betamore image lagi ke arah belakang, kita lihat. So, dengan Perangko, dengan Gashen. Rastan Perangkonya. Masukin dari seorang Gashen. Kita lihat Perangko. Noob Lord, Flicker, dikating Patrick. Tumbang dari seorang Riensi Perangko. Panis coming. Poking dimengen ke arah seorang Riensi. Namun oke, okay, paninya Miss Cable rupanya. Miss poking, Miss gasing. Tidak gasing paninya guys ya. Pokingan karena cowok sakit banget guys si anti-ban yang skill 2 dirt sakit ya guys ya, sakit banget guys ya. Kundo karena minion match gua masuk YouTube lu bang ya, masuk dong, masuk semua guys, masuk semua, masuk YouTube semua. Oke, perfect mate, Atlas, Kargasian, Panis coming. Oke, nggak punya purple buff Panisnya, kehabisan energi. Bergasinnya pun selamat, kita lihat. Dari seorang Sasha, gitu ya. Oke, Julian. Si Wings, perfect mate, Kar depan, stun, Kar seorang Wings, nampaknya kita lihat. Dia masih bisa mundur dari seorang Julian. Iron Hook, Kar Atlas, dari seorang Noob Lord. Turtle yang pertama apakah dapatkan dari blue team? Blue team cek turtle ke abangku. Oke, dapatkan dari Alucard Arx nampaknya. Oke, Yupi di press dari Riensi nampaknya kita lihat. Sebuah Rainer digunakan dari Riensinya karena Yupi Claude nampaknya dia tersebut. Rainer apati for nothing dari Riensi. Blessing duet from Yupi. Bad Patrick ada basic attack ada sebut. Oke, Riensi tersolo pick off nampaknya dari seorang Yupi kita lihat. Oh, di sisi lain dari seorang Julian, Tegon Gashen, Abim Strike di Rocco-nya hilang dari seorang anti-ban. Tadi Gashen-nya di mana guys? Mati guys di sini ya. Oke, okay, Atlas Pani hilang dari Gashen nampaknya. Oke, okay. Pragmatik hilang dari seorang Sasha kita lihat. Kemudian Perangko, pokingan Cloud karena seorang Rikai tumbang kita lihat Rikai-nya dari seorang Yupi. Better remit lagi. Mereka kill diamankan Sasha bahkan Sasha-nya mega kill from Sasha. Antiban sama yang anti match, pupunya kayaknya. Perfect mate Atlas ke depan, kita lihat. Belum ada target locking, Iron Rock tidak connect dari Franco Noob Lord. Beam Strike tidak connect. Di sisi lain, oke, okay, guys, gaming funny karena Atlas nampaknya, oke, okay, purple buff-nya bakal diaros lagi dari seorang Atlas Retribution. For defensive buff dari Pani, oke, okay, terpaksa menggunakan bow. Oke, okay, Bloodian karena Trick Riensi, Blessing Duet from Yupi ada Flicker digunakan Riensinya. Kita lihat selamat dari kepokan anak-anak Red Team. Iron Hook for nothing. Pani mengintai dari arah jauh. Sebuah pokingan pada victory karena seorang Riensi masih bisa selamat Riensinya. Perfect mate Atlas, Rikai. Betul, imed for go check dari seorang Yupi. Hey.
Satu turtle diamankan dari Arcs-nya, kita lihat. Render apathy dari NC for nothing, tidak connect. Lagi dan lagi tidak connect. Abim strike di road for nothing, masih ada Ajit Kundo karena belakang dari seorang cowoknya. Oke, masih ingin lebih. Antiban nampaknya tumbang cowoknya dari Antiban. Lagi dan lagi Antiban dapat kill. What a play Antiban. Di road 2-0-0 from di road Antiban. Di sisi lain, oke, Julian mendapatkan kill lagi. Mungkin dipakai karena perangko. Perangkonya hilang. Oke, final victory. Arcs-nya masih sangat tinggi ya guys ya. Masih sangat gacor di area depan. Gak mati dari kepokan Pani tadi. Satu buat turret, apakah diamankan blue team? Diamankan ya guys ya dari blue team. Degregasian karena Fanny, pragmatic, basic attack, bullet shower, perfect metal atlas, battle for image dari seorang UP, selamat nampaknya. Dan flicker, bom ini mekan depan, apa yang what are you doing Julian? Apa yang kamu lakukan Julian? Oke, degregasian karena Chow-nya. Chow di atas sebut duel, berikan karena yang salah dari seorang Chow. Tumbang kita lihat Chow-nya dari seorang Beatrix. Lurian Pranko, gasnya tersatun, blessing duet, Fataling digunakan. Battle of Image dari seorang Volkar belakang, Pranko terjebak seorang diri. Tumbang dari seorang Riensi, double kill diamankan Riensinya kita lihat. Blessing duet from Yuppie. Fanny guys, gaming, final victory, Flicker Atlas, selamat nampaknya Rikai survive, kita lihat Rikainya. Oke, di Gregasian connect, Julian tumbang lagi dari seorang Gregasian. Sasya mendapatkan poin kill lagi Sasya. Di sisi lain, Clotter shutdown dari seorang Riensi. Kirin video amankan Riensinya, kita lihat Clotnya ditumbangkan pada Victory karena Riensi dari seorang Fanny, guys, gaming terjadi. Di outplay kita lihat, mega kill amankan Riensinya, Fanny hilang ya guysnya. Wah, di sisi lain Alucard karena turtle yang ketiga, oke, turtle yang ketiga diamankan kak dari Alucard-nya. Diamankan dari Alucard, Arcs. Oke, Julian hilang dari Sasya. Ada bergerak lagi, SGM ke depan, pokoknya Atlas, namun Fanny masih bisa mundur dengan strike cable, Aerox mantap. Konek ada Gaussian, tumpah ada seorang Fanny. Renner Apathy, Fataling connect ke depan. Oke, ada yang tumbang, Fanny yang tumbang. Blessing duet for defensive. Alucard percaya pribadi. Tapi oke, Alucard tumbang. Kita lihat dari seorang Clotnya. Chow-nya hilang. Pokingan Julian, Flicker, Beatrix tumbang, mustahil diamankan. Perfect Mate Atlas, Battle for Image. Oke, Braided Beatrix sakit banget guys. Lebih sakit dari apapun itu dari Riensi ya guys ya. Kalau dia tumbang, Wipeout ditempatkan dari Blue Team. Woi, Poki, Gashi 2, Bregan ditumbangkan. Fataling Atlas karena 3 orang. Fanny hilang dari Atlas. Pokoknya Julian karena Atlas misi ketik digunakan. Betul image. Mereka di poking. Boleh shout for nothing dari Beatrix di misi. Jadi, Riensi. Hai, Abim Strike Miracle diamankan dari seorang Antibannya nampaknya. Iron Hook mantap, Glorian digunakan. Ada follow up di mech Perangko Cuk yang hilang, Fataling Atlas Flicker langsung karena Perangko tumbang. Kita lihat Battle Royale Image, Cloud itu bersama Alucard. Fanny seorang diri yang tersisa. Tumbang Dai Wesker from Riensi karena Fanny Legendary diamankan dari seorang Riensinya. Kita lihat Julian.
Irkasian, Julian Flicker, Forgo cek di atas boot. Selamat Julian. Oke, base-nya. Kena montek, the well dragon die, Wesker, Beatrix, Legendary diamankan Beatrix. Bloodian peran kokan Alucard, belum kan digunakan, kita lihat Bloodiannya. Monster kill diamankan di road dari seorang anti-ban. Tersisa 3 pemain, red team, oke red team, tersisa 3 pemain nampaknya. Perfect match, dari Kai. Ada Rook tidak korek. Satu turret di arah bawah pecah dari red team abangku. Pecah ya guys ya. Bentar banget gamenya. Pataling karena 3 orang. Racing duet for defensive. Bloodian front kok ke depan. Aduh kan terjebak. Cho hilang. The Wesker Beatrix for nothing. Oke. Double kill diamankan bahkan dari strong UP-nya. The Wesker tidak connect lagi dari strong Beatrix BNC. Oke, ganti senjata dengan satu buah raider yang digunakan di artis boot. Tadi nggak pakai braided ya Beatrix ya. Air mantap, karena di road Abim strike for nothing. Rocking and battle for image, Yupi tumbang. Kita lihat aja diamankan dari seorang Riensinya. Kita lihat Riensi, Riensi, Riensi. Oke, ini masuk. Dekundo cowok karena belakang lagi nampaknya. Pokingan karena perangko. Guys, gaming blessing dua for defensive boleh cowok digunakan. Kemudian digunakan. Kalau di poking, oke okay, minionnya masuk. Bisa di defend dari Pani. Mana victory karena lu karena menurut okay, kayak masih hidup rupanya. Beatrix up. Ini Rafati konek karena cloud. The way of dragon cowok karena seorang Beatrix tumbang tersat dan dari seorang cowoknya. Tapi oke okay, cowoknya juga hilang. Winter Transition Gashen. Dan masuk. Perfect Meta Atlas, Yuren Poking, oke okay, di end dari Blue Team, take a game. Yang ketiga, open room turnamen Kak Abdi, ya ini turnamen. Ini room tour Farks. Gas ikut lah, ada slot niche. Bang mau ikut main juga, donate aja Ray Fitdos, oke okay. MPP win ada Riensi, Beatrix 12-28 kadeanya. MPP loss ada HUP, Cloud 6-42 kadeanya. Oke okay, gas step, gas bangku. Walah sangar siap om. Oyo, oh, siap. Mion enggak notice pun. Saatnya berburu. Oke, okay, Rubai dengan Candaris orang. Riensi kita lihat. Kemudian ada Rikai, apakah Rikainya? Tuan. Apa perintahmu? Pani, diamankan. Aku suka bau bubuk mesiu di pagi hari. Aku, Putri Northernvale. Aku bersumpah untuk melindunginya hingga tetes darah terakhir. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Oke, Digi diamankan dari Harit RT. RYY, apakah dari RYY-nya? Yang diamankan dari RYY, guys. Rantai ini tidak hanya mengikatku. Tidak setiap hari kamu bisa menemukan Dragon Tamer yang tampan sepertiku. Link dari Riensi. Rikai, apakah Rikai diamankan Rikai-nya, guys? Aku akan meramal nasibmu. Kagura dari Miona. Hari-hari Kagura, tiada hari tanpa Kagura. Itulah Miona. Dan dari Rikai, apakah dari Rikainya? Yang akan diamankan Rikai. Ayo Dexter, Cloud dari Zin. Waktunya pertunjukan kita. Lautan bukan sekadar tubuh kita menderita. Jiwa kita Bennett dari Harit RT kita. Wims Atlas kita lihat. Ayo Juzaka dari RYY-nya. Eh sumpah Bang Nexus Prime dan keluar lagi oke okay. Nexus Prime negaraku dari kehancuran. Please cok. Yupi Isansin. Rikai apakah dari Rikainya?
Bukan ada cadangan soalnya abis ini. Abis ini aku melihat cowok. Banyak sekali mangsa. Bang, gua udah lepas di sebelum. Belum. Belum. Besok, tunggu besok ya. Tunggu besok malta takdir orang lah. Kau bisa, kau ini ya, ajukan dirimu. Kalau misalkan mau menraktir ya bisa, oke. Soalnya dia bayar 2 orang untuk 2 orang aja tadi. Kawat, tulang besi. Kapan? Besok abangku. Tugasku. Ini last game jual lah. Untuk melindungi kalian. Sepi cok yang kasih. Udah sepi ya guys ya. Last aja lah ini guys. Yang kasih last. Ya, game terakhir ini guys ya. Kalau enggak mau las ya aku break dulu guys. Yes. Alpha yang, telah diaktifkan. Oke, Alpha diamankan, kita lihat. Walaupun gratis bisa kan? Bisa. Bisa. Tapi kau ini ya, bagus itu tutupmu ya. Oke, jangan ini ya. Jangan rusuh-rusuh lagi ya. Oke. Soalnya hancur bisnisku kok ntar kau buat. Misal nih kau dapat free, kau inilah apa namanya? Kompe lah sama timnya, jangan egois gitu, oke. Bang, ada yang bisa jungler nggak? Kalau nggak ada, biar aku. Kalau ada, jangan, oke, jangan ditabrak gitu, izin dulu gitu loh. Jangan pada perspik rebutin pani, rebutin jungler, tai kucing, oke. Itu lo sama aja, gimana ya? Bikin orang malas main di room tour gua, ya nggak sih guys? Soalnya dia request hero, request role yang di request nggak dapat guys, jadi malas kan, orang-orangnya pada ini apa namanya, pada egois, nggak mau ini, nggak mau kasih, nah, kan? Gitu guys, orang mikir guys, oke. Okay. Kali ini pilihan ada di tanganku. Oke, kemarin aku nggak tahu, nah, sekarang kamu tahu kan, oke. Okay. RYY, apakah dari RYY nya? Kufraka dari RYY? Dari Rikai Aldos ya guys ya. Aldos God dari seorang Rikai. Coklat dari Safir ya guys ya. Raya Lisa, RYY apakah aja lah guys. Fanny, teman Pai tadi ngelag bang. Oh ngelag ya tadi ya? Pantes dia main kayak gitu cok. Aneh kali gameplay ya. Kukira dia ini apa namanya, gak nge-lag, ternyata nge-lag ya. Pantes aneh nge-lag, pantes aneh nge-lag. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Dibantai anjir. Dibantai, di carry-carry Yupi. Gendong-gendong Yupi tadi. Dianya bilang lag. Oke, maksudnya match-nya abangku. Ini dia match yang keempat ya. GG. Ada Gojo Bang Di. Anata na sekai wa. Lari ada meteor. Wibu, oh ya, lari ada wibu. Oh ya, betul. Oke, okay, match yang keempat guys, ada Benedetta, Xavier, Link, Melissa dan juga Atlas ya guys ya. Dari red team ada Aldos, Kufra, Isansin, Kagura dan juga Claude kita lihat. Oke, okay, ada matchnya yang terakhir abangku. Kita mulai up dari kedua tim ya. Last guy nih. Ya aku mau break, oke. Okay. Mau istirahat dulu gitu guys, oke. Okay. Bikin kopi, mumpung kopi habis gitu guys, ya gak sih guys. Nanti jam 11 lah ya, jam 11 mulai live lagi. Oke, okay, ganteng. Coba ada preman tengah malam guys. Yang mau main-main guys, ya gak sih. Oke, okay, satu buff dia mainkan reaksinya nampaknya di ras tersebut. Bentar masih lowing, eh. Masih lowing ya, udah. Gua pause kah? Gak usah pause ya. Masih loading kah? Nexus. Glow
Lu buka TikTok sih. Lu buka TikTok sih, cok. Lu ini kah? Lu satu HP kah? Buka TikTok, buka ini. Buka Mobile Legend. Ntar guys ya. Jansuren, oke. Jansuren dia up guys. Oke, persebutan kan Kufra, kita lihat. Rikai, mantan shocker dibuka. Dari seorang Sanshin, oke, Rikai sekarat ya tersebut. Bergerak Rikai. Stun, tumbang Rikainya dari Benedetta Harit RT, kita lihat. Ambil Kagura, sword lingkaran Miona. Miona, oke, okay, masih bisa. Oh, ada bekaman Kufra, dia tersebut. Fly Miona ke belakang, TP sampai dibuka linknya. Oke, okay, pokoknya Yupi karena coklat kita target locking tumbuhan dan satu buah retribution yang digunakan, kita lihat. Ntar ini kayak mana nih Atlas? Apa kabar Atlas, halo? Jansuren dulu ya. Jansuren dulu, oke. Okay. Tunggu di up guys. Masih main sama sini bang. Mau rehat nih Malta. Mau rehat abis ini. Jam 11-an lah. Oke, okay, Bennett dikejar dari Sunset UP. Apa bang? Jam 11 lah lanjut live. Oke, okay. Mau break aku abis ini. Ya elah cok, Nexus Prime berapa persen? Masa ya AFK lagi guys? Kasian mbak, kasian kali anjir. Linknya di pop guys. Rai retribution masih lanjut? Enggak. Aku mau break abis ini, terus ini abis break baru live lagi. Charles Aldos sekarang link TP sobat dibuka dari linknya for defensive, kita lihat. Oke, okay, tapi link tumbang dari Kagura nampaknya. Light up panel blow Benedetta mundur tumbang downing light. Oke, okay. Membuat anak-anak red team dipukul mundur, kita lihat dari seorang Xavier Chocolat. Alah ini Atlas cok, kebiasaan anjir, udah menit 3 weh. Kayak mana ceritanya ini cok, makanya jangan buka TikTok sambil main Mobile Legend, main room tour, woi itu. Aduh cok, sian guys orangnya. Bangku, woi Nexus. Oke, okay, Sapir tumbang, kini speed aman, ken dari Sunshine-nya nampaknya. Bukan Shadow Slash, Benedetta akan depan, kita lihat. Charles Aldos sekarang link, dia target locking, TPS Oblate dibuka dari linknya. Bergerak lagi, hari TRT Electropine block, karena seorang Rika dia target locking dan sebut, oke, okay, Pokemon Aldos. Link mundur. Sword Kara belakang, kita lihat. Mystic Wheel karena Kufra, TN Defense area Epoch ini karena coklat nampaknya yang dipoking. Downing Light, Mystic Wheel Flicker. Pokoknya mereka seorang Aldos. Aldos karat, oke, okay, bagaimana Kupra area ya, karena Sapir area ya, apakah tumbang ke area ya. Oke, okay, malah selamat area ya, kita lihat. Gerakan Claude, downing light for nothing. Oke, okay, lihat Claude-nya hilang dari link nampaknya. Oh, ini Atlas kayak mana cok, nggak ada kabar guys. Aduh, ayy adalah kau bisa tau samain lah cowok anjir, ah aneh kali cowok, dua kali lo AFK guys, udah gua tawarin tadi AFK kah, tidak, enggak tai kucing. Oke, okay, jelek dong jadi konten ini guys. Oke, okay, ada tempatnya blocker Aldos lah sini ya bang. Oh, Aldosnya tumbang dari Herit RT, kita lihat di outplay anjir. Gila RT gacor cok. Di selain ini satu tumbang dari Cloud nampaknya. Udah selesai nggak bang? Udah last game, oke. Okay. Abis ini udah last game. Downing light ke depan dari Xavier. Gerakan dari Benedetta langsung ke depan Aldosnya. Penta Shocker dibuka dari Sunshine-nya, kita lihat. Tire Defense, Bouncing Ball Kufra. Ambil Kagura ke Koklat nampaknya. Downing Light, oke, okay, Kagura tumbang dari Xavier, kita lihat. Mystic Field lagi.
Itu Wanderer diamankan dari seorang UV-nya. Oke, pokingan ke depan. Oke, banyaknya hilang. Blessing Duet from Hazin. Alah. Mana cok masuk-masuk pun atlasnya, guys. Tai cok, anjir atlas nih guys, sumpah. Tai kucing. Oke, Melissa senbat guys, Rai. Fire Repense for nothing dari Kufra. Mata Shocker lagi dibuka, TP Sobat dibuka, Link for Defensive to Redera midlane-nya. Sat 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 sat. Zin Sunstoy recall nampain dari tersebut. Fire Repense. Mega kill diamankan di Sunsin. Dari seorang Rai-nya, masih bisa mundur karena belakang, kita lihat. Oke, gak nampil Kagura, for nothing, kita lihat. Satu pergerakan dari seorang Riensi, Blessing Duet, dibuka Cloud. Bisa hilang dari seorang Zid-nya, kita lihat. Dan Bennett tadi ginking, oke, Electrofire Blow. Pokoknya Aldous, Bennett-nya hilang dari Aldous Rikai. Dan turret diamankan, nampil. Ini dia, kelihatan GG nih karena ini, cok. Karena ini guys, 4-5 cok. Ini kelihatan GG karena kurang orang aja blue team. Cuma nggak kurang orang guys. Pasti ini dia, apa namanya, imbang permainannya guys. Tim Musoki ya. Tenggu AFK. Iya cok, master AFK itu guys, tai kucing. Sars, oke, Rien si tumbang. Kita lihat dari seorang Kagura Miona. Iya guys. Tapi gue yakin sama Bennett guys, Bennett-nya jago sumpah. Harit RT, oke, ada satu Mountain Shocker dibuka Isansin, kita lihat. Ini kalau ada CP di red team gak kehitung ya, oke. Ini misal red team ada CP guys, gak kehitung ya, oke. Gak hitung ini, gak pure CP guys, soalnya ada FK1. Racing Duet dibuka dari seorang Zin, tumbang dari Link nampaknya. Riensi mendapatkan point kill, dia ada seorang Cloud tumbang. Melissa, oke, tumbang juga kawanku. What a play, outplayed kayak seorang Kagura. Kupra poking, Rie masih bisa mundur. Melissa, Rai Fall the God, selamat nampaknya Rai Fall the God-nya. Kecuali blue team yang sampai guys, nah bisa, oke, okay. Kalau red team nggak bisa guys, karena FK1. Sword Linker Minion Mystic Field tidak konek. Unstoppable diamankan di Sunsin-nya, oke, ringnya tumbang. Terence ke depan, betul image. Blessing Duet dibuka. Harit RT terjebak, tumbang. Double kill diamankan dari seorang Yupi, kita lihat. Looking for triple kill ke Yupi. Ini yang buat gua malas main Jir. Ya mau kemana lagi, cok? Oke, gua juga enggak tahu kalau bakal AFK lagi, oke. Mau Suren pun ini anjay. Udah telat, udah 10 menit. Coba masih di bawah menit 5 masih bisa. Ini udah lebih 5 anjir, bahkan udah 10 menit, cok. Oke, Rien Siling mengamankan satu buah buff-nya nampaknya di atas tersebut dengan satu buah retribution yang direbut dari Rikai buff-nya nampaknya. Tapi Link-nya farming loh guys. Mas main atlasnya nggak jelas. Ya emang poke dia bang. Dari ya, epan aja bang Raya, oke. Ya, bisa yuk, sumpah. Aku mendukungmu, sumpah. Ya, beli mah kita, aku bantu doa, oke. Oke bang Rai. BTW ini bang Rai simpan aja ya, satunya. Aku last nih bang, oke, last game.
Mystic Pill, Shadow Slash, yo, oke, teman-temannya belum, gak dibuka, teman-teman kena sama UV-nya, kita lihat, Blessing Duet, dibuka kalau dia tumbang nampaknya, oke, dua pergerakan karena link-nya tumbang juga, lebih gede teman-teman dari seorang Isansin, Rai, Melissa, UV, udah, ini, kalau menang kayak gini nih, gak diakuin guys, oke, gak sih, gak, jangan mengaku kalah guys, kalau 4 versus 5 guys, gak sih, soalnya gak adil, soalnya 5 pure 5, 5 PS 5 baru guys. Kalau kayak gini macamnya kau nggak kalah ini kau ini apa namanya match hiburan guys ya nggak sih nggak seru. Blessing Duet dibuka Claude dari Song Kagura tumbang Claude oke apakah tumbang juga bangku tumbang dari Xavier Claude nya. Ryuki is coming Terence Kupra ke depan oke untuk arah angin saya nampaknya. Aldos lagi cok merah. Atlas dimarahin mama. Kenapa dia? Dia ini kah? Ngechat kah? Dia ngechat in game kah? Dia udah masuk kah emang? Enggak nebak WKWK walah nah itu guys enggak ya last game mau beri aku bang oke pokoknya Nissan Sin ke depan ke ada seorang siapa itu guys Benedetta pokoknya diberikan Nissan Sin nya Alektopan yang belum enggak ada tumbang di lambadain legendary diaman ke ada seorang Yupi kita lihat oke, okay, lihat minionnya masuk. Usaha di defend dari Song Kouklat nampaknya. Level lagi jam berapa nih? Jam 11. Tempe Soblet dibuka link. Oke, okay, Kagura Umbrella ke depan. Oke, okay, sayap Isansin minion nampaknya tersebut. Gerakan downing light. Oke, okay, Isansin dikejar Melissa. Link is coming. Isansin UP Winter Trancheon anjir. Oke, okay, dikating Kagura Xavier. Plan Imo 7-nya dijepit gowe dibuka re enggak bisa kemana-mana mau ke dikoyang area ya tumbang dari seorang rival the god nampaknya di sisi lain ada Yupi di atas boot umbrella oke okay, Ryuki tumbang nampaknya Rienzi oke okay, Rienzi tumbang oke okay, bersama dengan Melissa yang tumbang dari Aldous Rikai di atas boot 60 kata tetap gue ikut kak ini itu game ada namanya last game bang adejet oke okay. Yo, Mobile Legends namanya last game bang. Ah, ini udah last game, oke. Okay. Kalau udah last game tuh ini guys. Atlas GG gak mati. Ya dia tai kucing, oke. Okay. Dia tai kucing bang. Udah lah bang ya, aku ban dia bang. Oke, okay, aman aja. Aku kasih punishment buat dia, aku hukum dia bang. Sebagai efek jera ya. Wah, ngantuk gue cok, anjir. Tapi ya, main puas lah ini ya. Main di atas menit 10. Teres, Kufra ke depan, Mystic Field. Depan lagi, mereka dengan Ronaldosnya. Harit RT dikejar. Coba untuk kabur Harit RT, Petripe Gaming. Disayat, ditumbangkan Mystic Field. Bang, kok sepi? Udah last game, cok. Persatuan lisensinya Blessing Duet dibuka. Double kill diaman dari seorang rival the God-nya nampaknya. Kalau dia menjadi korban kedua di area depan, kita lihat. Umbrella Miona, Mystic Field Xavier. Karena Miona ingin di locking nampaknya kita lihat. Charge ke Rienzi, Link Rienzi. Ada Mystic Field, dijahit Melissa, oke disayat, dijahit ya guys ya Aldosnya Melissa bling, sampai dibuka, Kupra for nothing, ambil lah Kagura for nothing juga Tokyo nggak mugio, Mystic Field, ada flanker belakang oke Link, Karagura Harit RT is coming, ada satu momentum shocker dibuka Isansin, Electrofan yang blok ke depan dari Harit RT, Shadow Slash ada flanker Kagura, Harit RT terlalu bernafsu ya guys yang tumbang dari seorang Yupi, kita lihat
Main last game biasanya sampai malam nih. Ini malam kan? Ini malam kan? Aku mau break. Ya guys ya, aku mau break. Abis breaknya lanjut guys. Yang ngisi duiki. Mystic Veil Carminion nampaknya. Hai, ngantuk guys. Oke, tumbuh atlasnya nampaknya kita lihat. Kau sekarat, sampai soblet. Oke, Rien sih dapatkan 10 poin kill di atas boot. Oke, Link poking kari sancin dari seorang Yupi. Bisa di poking, what a play, sakit banget di sancinnya. Wind of Nature, go away dibuka, Baltic Speed Abra Kagura, Tokyo Mugyo. Oke, tersat down Melissa dari seorang Kufra. Iya guys ya. Ada Winter Trancheon. Save the day dari seorang Seven ya. Oke, Link, Klan Imo, Mystic Veil, Xavier. Oke, dipegang kaki si Aldous nampaknya dari Xavier. Coklat kita lihat. Gila cok, dipegangin kakinya guys. Seru juga guys ini matchnya guys. Oke, Lambada Yuffie. Satu ada Lord dia mainkan dari Yuffie. Tumpang dari Kagura. Seru juga kali asli. Sampai sobat Link, oke, dikepung Kupra. Miona tersat dan dari seorang RNC. Perfect match atras kalah belakang. Coba untuk kabur atrasnya tumpang dari seorang Aldous. Linknya tumpang dari seorang Isangsin. Selanjutnya Arsenal udah sekarang Xavier, oke. Masih bisa mundur Xaviernya, harus gak masuk nampaknya ya guys ya. Satu buah turret diamankan di arah mid lane-nya kita lihat. Oke, minionnya di poking. Oh, atasnya udah masuk ya. Atasnya udah masuk ya. Dibalikin nih comeback nih sumpah. Combats nih. Atasnya udah masuk, guys. Oke, pokingan ke depan. Tapi sobat dibuka Link. Downing Light kan Imaldosnya bergerak Bendita Blessing Duet, Wind of Nature. Kan Link suara ke depan kita lihat Link-nya. Oke, kalau dia tersebut malah Link-nya hilang nampaknya. Di sisi lain minionnya masuk, Mystic Veil dari Xavier for defensive besar dari Melissa, Charles Kufra, air ye. Tapi oke, okay, nggak dilakukan, downing light Xavier. Isanshin, Winter Tancheon, Fatal Link for nothing, Shadow Slash, Phantom Slash, oke, okay. Isanshin, Yuffie, back to final blow. Yuffie sekarang tumbang tersat down dari seorang Harit RT. Xavier Kufra yang tumbang, double kill diamankan dari seorang Benedetta-nya, kita lihat. Rika yang tersisa bersama dengan Miona Kagura, guys. Dan juga Claudette, Zin tentunya. Got lane. Main got lane. Charles. Card RT. Oke, di cancel ultinya. Satu buat Shadow Slash, Electrofine Blow, Keraldos, ada Kagura. Dirambus. Tempe Soblet dibuka. Kagura di poking dari Melissa, Kagura ada fly karena belakang dengan flicker, selamat Kaguranya kita lihat. Kalau ada Zin di cutting Melissa, di atas boot Zin, mulai kemana-mana digoyang Zin, blessing duet WON Zinnya. WON dan WON tumbuh dari Benedetta, kita lihat. Charles Aldous karena Benedetta dia terkait locking-nya tersebut. Backman Atlas ke depan, Rikai Fataling, Electrofire Blow dibuka. Disancinnya hilang. Downing Light lalu kembali Xavier, Tenres, Kufra karena dua pemain di atas tersebut. Shadow Slash, go away dibuka Melissa RDAE, oke, okay. Apakah tapi cover RDAE-nya? RDAE tumbang ya guysnya dari seorang Melissa, kita lihat. Menyisakan Kagura dan juga Claude, kita lihat dari kubu red team-nya.
Ini pake comeback kah bangku, sumpah. Ini kan udah gua bilang, cok, dia kalah gara-gara Atlas doang tadi, guys. Walaupun dia 5 orang dari tadi, udah NKN kayaknya blue team, guys. Oke, pokingan. Karena cloud sakit banget gimmicknya, guys. Racing duet dibuka from Zin, Fataling for nothing. Ada purify dari cloudnya, kita lihat. Dikating dari Benedetta, sudah selesai karena for nothing, tapi Benedetta shutdown. Daun yang tidak connect dari seorang coklat. Kita lihat. Satu Mountain Shocker hidup poison scene-nya, oke, link-nya karena Lord. Satu Lord diamankan ke Link, abang Kurien si Link. Oke, tag Lord yang ke menit 21. Di sisi lain, Atlas Karat. Pokingan Link karena Aldo di Kai. What a play, sakit banget di back-nya. Tempe sobat for defensif dari seorang Link-nya. Link tumbang dari keluar. Ah, elah, cok, ya. Ah, Link apa, cok, ini anjir. Udah bagus dapat Lord, malah apa sih? Gak jelas. Go away, Blessing Duet dibuka. Oke, terlalu seorang diri Melisanya tumbang, kita lihat di arah tersebut. Oke, Lordnya Tire Revenge, Kupra Tire Revenge, Fatal Link, karena dua orang di arah tersebut. Atlas Aldosnya hilang, Downing Light karena depan Lordnya, apakah di dipin dalam base? Pokingan karena Xavier dari seorang Nissan Sin Yupi, Lobat Yupi Shadow Slash Benedetta, basic attack Claude, sakit banget damage-nya Zin. Berkemat lagi Atlas, Claude tumbang, ter-execute, kita lihat mati dengan minion. Kita lihat Mystic Pill dipegangin kaki dari seorang RJ nampaknya. Lordnya oke, okay, bisa di-defend. Kagura di poking Benedetta, nggak dikasih pulang, mulai digoyang Guranya. Alex Tepan 60, P3P di combo, Shadow Slash, Phantom Slash, Gura hilang, Fatal Link karena Atlas. Retribusi Nissan Sin, panah karena Benedetta hilang nampaknya dari seorang Yupi. Yang nyap, Choker dibuka lagi dan lagi Nissan Sin, oke, okay. Tidak bisa apa-apa blue team ya guys ya. Lordnya tadi nak sia-sia cok. Sumpah Seru anjir game-nya. Kok seru ya guys ya. Charge Aldos karena seorang Rien sih, soal karena Aldosnya, oke okay. Tuh, sumpah, one last hit tadi Link-nya tuh guys. Aldos ada gepokan dua kali tuh, CI mau Link, sumpah. Defense karena dua orang connect, Kupra dari dapat dua, go away buka Melissa, Wind up di combo, Battle of Image Cloud Blessing duet, Wind up Major, oke Mystic Pill sakit banget di bagian sini yang hilang dari seorang Xavier. Bentum dari Aldos, Mystic Pill karena depan, Protect Mate Atlas, Link-nya hilang, Fatal Link digunakan. Area kelang Nemo, Kupra mulai kemana menjadi goyang, Kupra bangku, tumbang dari Melissa. Flicker, poking, coklat flicker juga. Ada Rika is coming. Oke, okay. Dari seorang Xavier tersatdown, kita lihat. Tapi Aldosnya, apakah tumbang juga bang? Tumbang dari Melissa. Maka Link, Karisan Shin, Tokyo, Mugyo, what a play. Yupi, tersatdown dari Atlas. Tapi Melissa tumbang dari Gura, nampaknya dari Miona. Ya guys, gila Miona. Miona take down orang, cok, solo pick off orang ya guys ya. Oke, okay, Miona bersama dengan minion yang masuk. Atlas terlalu seorang diri. Atlas kelang Nemo kah bangku Atlas. Oke, okay, base-nya Miona take a game yang terakhir dari red team. Victory. Anjay, Miona sendiri aja. MPP win ada Yupi guys, 19 4-10 kadiannya. PP loss ada Rai, Voldegard, Melissa, 8-11-7 kadianya. Bisa win tuh cuman Atlas AFK saat aku bang. Ya itu gimana ya, dia sebentar doang AFK itu. Jadi sekian dulu untuk video kali ini guys.
Itu tadi hasil live room tour yang kemarin, guys. Oke, okay, jadi kalau misalkan kalian mau ikut, gue live lagi besok live room tour di TikTok. Jangan lupa, oke, okay, di akun TikTok Kakak Peril ya, guys ya. Sekali lagi gue ingatkan, kalau ada kritik, masukan, saran, jangan lupa tinggalin di kolom komentar. Yang belum subscribe, subscribe guys, oke? Okay? Karena gue besok live lagi dan gue bakal upload video hasil live room tour lagi, guys. Oke, okay, see you next live, see you next video, bye bye semuanya.